بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقران وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد إبيبو -إبي, محمد الله مسلمات والمؤمنات أرشدني وإياكن الله Puji dan syukur kita Senantiasa Kita peruntukkan kepada Maulana subhanahu wa ta'ala Salawat dan Salam kita semua Untuk kekasih Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dulu kita sudah Mukaddimahi sedikit Bahwa kita saat ini sudah di penghujung umur dunia, kita hidup di akhir zaman. Bermunculan kitab-kitab yang ditulis oleh para alim ulama kita yang menguatkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Saya ringkas kembali. Pertama, kata Nabi, "Ketika ditanya kapan kiamat, hai Rasulullah," Nabi mengatakan, "Saya tidak tahu." Ini mengisyaratkan kapan pastinya kiamat. Nabi saja tidak tahu, maka tidak sah, tidak boleh. Haram hukumnya percaya adanya ramalan kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat bertanya, "Sebutkan kepada saya ciri-ciri kiamat itu sudah sangat dekat. Nah, barulah nabi menjelaskan, 'Kalau engkau hidup dan menemukan nanti suatu zaman yang orang-orang di zaman itu dulunya miskin, kere, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, telanjang dada, saking miskinnya, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya.'" Berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat dekat. Hadis ini sahih, Imam Muslim diceritakan oleh Umar ibnul Khattab. Di hadis Imam Ahmad, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, telanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa? Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah itu yang kau maksud, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Faktanya memang benar demikian. Lihat dulu Jazirah Arab sebelum minyak bumi ditemukan, miskin, kere, negeri tandus punya gurun Sahara yang sangat luas seperti tak punya harapan dan masa depan. Tapi setelah minyak bumi ditemukan, mereka menjadi negeri petrodolar lalu mendirikan negara sendiri-sendiri Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Coba lihat perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi mewah-mewah di tanah Arab saat ini. Lihat saja yang terdekat Masjidil Haram apa yang dibuat sekitarnya. Masya Allah. Lihat saja Masjid Nabawi apa yang mengelilingi Masjid Nabawi. Silakan lihat Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi super mewahnya. Silakan lihat ke Jeddah. Bahkan negara tetangganya seperti Kuwait, ibu kota Kuwait membuat kita akan takjub dan silau melihat perkembangan pembangunan dan kotanya yang sangat menawan. Silakan datang ke Abu Dhabi. Ha, siapa yang tidak kenal dengan keindahan dan kemewahan kota Abu Dhabi. Silakan lihat ke Dubai. Dan justru gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di di Dubai. Namanya Buruj Khalifah. Ketinggian gedung itu 828 meter. Perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi tidak selesai ternyata. Sekarang di Jeddah, di tepi Laut Merah, sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Yang membangun ini adalah orang terkaya nomor lima dunia. Namanya Pangeran Al-Walid bin Talal. Nama gedung adalah Kingdom Tower. Diperkirakan selesai tahun 2018. Ketinggian gedung ini 1,2 kilometer. Menghabiskan dana ratusan triliun. Miskin dulunya. Penggembala ternak. Hari ini kaya raya berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan kata Nabi, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini yang pertama. Kita ada whiteboard insyaallah ya. Kita ada papan tulis nanti. Jadi ya. Alhamdulillah. Penting banget ini menjelaskan ini dengan orang-orang saya. Selanjutnya, Nabi menyebutkan tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi dulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini kalau yang pertama sudah muncul, yang kedua segera menyusul dengan sangat cepat. Harazatun manzumatun fi silk silkun yatsba'u ba'dha sepuluh tanda besar kiamat ini seperti sepuluh butir-butir marjan. Nah, di tengah-tengahnya ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali. Lalu butir-butiran ini terhubung antar satu dengan yang lain oleh tali ini, bagaikan butiran-butiran tasbih. Bagian bawahnya disimpul sehingga tertahan nggak bisa keluar. ketika simpul itu dipotong, ketika simpul itu digunting apa yang terjadi bu butiran pertama keluar nggak yang kedua gimana nyusul dengan cepat yang ketiga nyusul juga lebih cepat dan seterusnya silkun jika simpul itu dipotong maka keluarlah tanda yang pertama butiran pertama Disusul oleh yang kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, sepuluh, saling susul menyusul, enggak pakai lama, sepuluh tanda besar kiamat ini, tujuhnya akan disaksikan oleh umat Nabi Muhammad, tiga yang terakhir, yang kedelapan, sembilan, sepuluh, kita semua udah enggak ada di bumi ini. Allah dah wafatkan kita, mari kita dengarkan urut-urutannya, satu. Bumi dibungkusi oleh dukhon selama empat puluh hari empat puluh malam. Ini yang pertama. Bumi dibungkusi oleh dukhon selama empat puluh hari empat puluh malam. Dukhon. D u k h a n. Kalau bahasa Arabnya dal kha alif nun dukhon. Berapa lama dukhon itu? Apa dukhon? Apa yang disebut dukhon? Kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Bersatu dengan asap yang panas lagi beracun. Bumi menjadi gelap gulita saking tebalnya kabut debu itu. Bumi menjadi gelap gulita selama 40 hari. Bukan hanya Jawa yang gelap. Bukan hanya Indonesia yang gelap tapi seluruh muka bumi terbungkusi oleh Tuhan ini. 40 hari, 40 malam. Ini tanda besar yang pertama. Setelah itu menyusul tanda besar kiamat yang kedua, yaitu keluarnya keturunan Adam paling terkutuk. Lepasnya keturunan Adam alaihissalam yang paling terlaknat yang seluruh nabi dan rasul Mewanti-wanti umat mereka masing-masing bahayanya makhluk ini. Namanya adalah Dajjal. Ini tanda besar kiamat yang kedua. Jarak antara yang pertama dengan yang kedua paling lama hanya tiga tahun. Paling lama hanya tiga tahun. Setelah Dajjal keluar, hampir mayoritas penduduk bumi sujud menuhankan Dajjal, menyembah Dajjal. Setelah itu, hanya satu tahun, dua bulan, dua minggu, Dajjal dibunuh. Padahal, tidak ada yang sanggup mengalahkan Dajjal di muka bumi ini. Yang sanggup mengalahkan Dajjal, hanyalah tanda, kiamat, tanda besar kiamat yang ketiga. Turunnya, Nabi Isa alaihis Isa turun, Dajjal dihabisi. Tanda-tanda Dajjal akan lepas sudah sangat nyata sekarang ini menyebabkan para ulama-ulama di Timur Tengah pada hari ini menangis bu ibu tahu tanda-tanda dajjal akan keluar coba nanti baca di kitab Ensiklopedi akhir zaman lihat judulnya subjudul di dalamnya tentang dajjal jangan lihat tebalnya ya lemes lutut ibu nanti itu kebaca apa enggak sih Lihat subjudulnya, mana yang penasaran tentang akhir zaman lihat di sini. Maka ini kitab terlengkap dan paling ilmiah, paling kuat hujah dan dalilnya. Yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kitab ini ada di belakang. Nah, Dajjal ini tidak terkalahkan, tapi dia akan bisa dibunuh oleh satu-satunya makhluk dari keturunan Adam juga dan dialah Nabi Allah yang ke-24. Yang disimpan di langit dunia diturunkan di akhir zaman dalam rangka menghabisi Dajjal. Dialah Nabi Isa Alaihissalam. Berapa jaraknya tadi antara Dajjal ke Nabi Isa? Satu tahun dua bulan dua minggu. Kalau dalam hadisnya, Nabi mengatakan, "Setelah bebas, Dajjal melanglang buana di muka bumi ini selama empat puluh hari, tapi satu hari pertama sama dengan satu tahun, satu hari kedua sama dengan satu bulan." Satu hari ketiga sama dengan satu minggu 37 hari yang lain sama dengan hari-hari biasa kalian Jadi kalau ditotal lamanya sama dengan satu tahun Dua bulan dua, dua minggu Begitu ya Dajjal dibunuh Orang Yahudi dihabisi semua Nabi Isa menghancurkan salib Orang Nasrani berlomba-lomba masuk Islam Setelah itu terjadi tanda besar kiamat yang keempat. Enggak pakai lama ya jaraknya. Tanda besar kiamat yang keempat Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 89. Bebasnya bangsa paling kejam. Bebasnya dua kaum paling brutal. Paling biadab hobi perang nggak punya hati, nggak punya perasaan mereka hanya mampu ditaklukkan dulu oleh Zulkarnain yang agung. Allah kisahkan tentang mereka di surat Al-Kahfi ayat 89 sampai ayat sampai ayat 99. Bangsa ini disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Nabi mengatakan hidung mereka pesek-pesek, muka mereka bulat-bulat, kulit mereka putih pucat tubuh mereka pendek-pendek lebih mirip dengan orang Mongol atau orang Tartar ya mereka dikurung saat ini di antara Azerbaijan dan Armenia ada di antara dua gunung yang situ ada tembok dari besi yang sekarang ini sangat ditakuti untuk didekati mereka akan lepas jumlah mereka ketika keluar kata Rasulullah setiap seribu orang manusia yang hidup di bumi 999-nya adalah Ya'jud makjud, Saking banyaknya Makanya kata Rasulullah Tidak ada satupun manusia di bumi yang sanggup melawan Ya'jud makjud. Ya'jud Ma'jud singkatnya dihabisi oleh Allah Dihabisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dunia kembali menjadi aman Tentram, tenang Khilafah Islamiyah kembali tegak memimpin seluruh dunia. Dan yang menjadi sang khalifah ketika itu adalah Al Mahdi. Pernah dengar Al Mahdi? Al Mahdi adalah keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang silsilah nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah mengatakan Silsilah nasabnya sampai kepada Hussein bin Ali Yang benar adalah kepada Hasan bin Ali Ini kitab yang paling tebal, paling lengkap saat ini Membongkar tentang seluk beluk Al-Mahdi Yang akan muncul tidak lama lagi insya Allah <tuh> Setelah Ya'jud Ma'jud habis Al-Mahdi menjadi khalifah tunggal umat Islam di muka bumi Satu dunia takluk dan tunduk dalam kekuasaan khilafah Islamiah dan ini juga Allah janjikan dalam surat An-Nur. Surat berapa surat An-Nur dalam Al-Qur'an? 24. Ayat yang ke-55 Ibu. Allah menjanjikan muka bumi akan kembali ditaklukkan oleh Islam, khilafah Islamnya kembali tegak. Ibu mau tahu apa kata intelijen Amerika Serikat kapan khilafah Islamnya akan memimpin dunia? Ibu mau tahu? Buka pernyataan CIA. Buka pernyataan CIA di New York Times. Majalah paling bergengsi di Amerika Serikat. CIA mengatakan masa depan dunia akan kembali jatuh ke pangkuan khilafah Islamiah. Amin ya Rob. Ibu tahu kapan menurut CIA ya? Kata mereka tahun 2020 startnya. Walah, benarkah itu Pak Ustaz? Itu kan ramalan orang kafir. Tapi mereka intelijen dunia. Intelijen Amerika Serikat. <tuh> kita tidak diperintahkan untuk percaya dengan ramalan-ramalan. Ini akidah kita ya. Setuju? tapi sekedar tahu dan dengar apa yang mereka katakan sah kok boleh hanya yang kita imani adalah Al-Qur'an surat An-Nur -An ayat 55 Allah memang menjanjikan dunia akan kembali di akhir zaman digenggam oleh khilafah Islamiyah ada bawa Quran enggak Ada bawa Quran Coba buka sekarang Surat An-Nur surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Ketika ibu buka, saya buka air minum. Surat An-Nur surat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم. من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللَّهُمَّ رَحَمْنَا بِالْقُرْآنِ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Lihat artinya. wa اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ الصَّالِحَاتِ Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang senantiasa beramal saleh la yastakhlifannahum fil Sungguh benar-benar pasti mereka akan kembali menjadi khalifah memimpin di muka bumi Sebagaimana dulu Sebagaimana dulu mereka menguasai permukaan bumi Sekarang masa khilafah apa tidak sekarang? Tidak Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki Sejak itu sampai sekarang tidak ada khilafah Islamnya. Hah? Tapi seorang tokoh politik dunia mulai membangkitkan. Alhamdulillah. Ini kata orang Padang, pucuk dicinto ulam pun tiba. Hati saya menanti-nanti kedatangannya dan dia pun akhirnya datang. Alhamdulillah, terima kasih. Afwan sudah merepotkan. Baik. Allah menjanjikan dalam ayat itu, la fil ardi kama min qablihim. Kalau menurut CIA, intelijen Amerika Serikat, kapan mulainya khilafah Islam Islamiyah? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Kalau melihat geliat dunia sekarang, dunia sudah tidak percaya dengan Barat. Sebagaimana dunia juga putus asa dan trauma dengan Timur dalam hal ini Komunis. Dan dunia pernah dikuasai ribuan tahun oleh khilafah Islamiah dan merasakan manisnya. Dunia sudah merindukan kembali khilafah Islamiah memimpin. Dan melihat reaksi daripada dunia Timur Tengah sekarang ini yang tidak mau lagi diatur oleh Amerika tidak mau lagi diatur oleh PBB. Mereka mulai bersatu dalam hal militer, politik, ekonomi di bawah kekuasaan Raja Salman. Kayaknya ada semacam kebangkitan baru. Satu. Yang kedua, Turki. Subhanallah. Ibu menyaksikan perkembangan Turki di bawah Najib Taib Erdogan. Masya Allah ini laki-laki la -laki. haula wala quwata illa billah. Dia membuat izah Islam kembali naik. Kebangkitan Turki sebenarnya adalah kebangkitan Islam sebagaimana kata Taib Erdogan di mana dulu Islam terjatuh di sanalah Islam akan kembali bang makanya Amerika gedung putih menggigil lututnya ketakutan kebangkitan Islam akan ada di Turki Din Samsudin Kiai okay, Haji Din Samsudin ketika pergi ke Turki apa katanya beda abis Turki sekarang dengan Turki 10 tahun yang lalu Turki 10 tahun yang lalu subuhnya sepi masjidnya tapi sekarang ...musjid yang mewah-mewah, luas halamannya penuh, padat oleh kendaraan dan mobil-mobil mewah. Di dalamnya penuh seperti jumatan, pemuda-pemuda gagah-gagah, maco-maco, penuh di masjid. Subuh itu, zuhur asar maghrib isya, masya Allah. Sekarang ini, Bu, Turki dulu adalah negara termasuk yang termiskin. Masuk ke Eropa dengan mengemis tapi tidak oleh Eropa. Hari ini... Turki menjadi negara nomor satu di Eropa. Dulu 111 urutannya, sekarang 16 tingkat dunia. Secara teknologi, secara teknologi dan secara ekonomi Turki nomor satu di seluruh Eropa. Airport terbesar dan termewah di Eropa adalah di Turki. Ketika seluruh Eropa bangkrut mengalami masa-masa terberat dalam ekonomi lalu mahasiswa-mahasiswa siswa-siswa yang ada di seluruh Eropa dikenai biaya belajar yang tinggi Turki malah menggratiskan seluruh pelajar-pelajarnya dikasih beasiswa, dikasih uang saku malah Turki malah perintahkan para wanita melahirkan banyak-banyak dikasih reward yang besar Masya Allah dan anak-anak Turki cerdas-cerdas luar biasa ada seorang wanita diwawancari televisi resmi Turki Umur 12 tahun Berdebat dengan Najib Tayyip Erdogan tentang masa depan Turki Apa kata Najib Tayyip Erdogan yang seperti ini akan kita perbanyak di Turki Tahun 2025 kata Tayyip Erdogan Turki akan menjadi negara terkuat nomor satu dunia Allah Dan beliau selalu mengatakan inilah Islam Inilah Islam Inilah Islam Makanya Rusia Rusia Intelijen Rusia apa namanya bu? Kalau intelijen Amerika Serikat CIA. Ha? KGB. KGB. KGB, intelijen. Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah nanti tahun 2025. Awas. Kemungkinan ini ada. Oke. Okay. Kita sudah menyebutkan berapa tanda besar kiamat tadi? Nah, saya tolong ibu-ibu semua. Perhatikan ke depan. Tanda besar kiamat yang pertama adalah duhon menyelimuti bumi. Duhon ini kabut debu yang teramat tebal lagi panas. Menyatu dengan kabut asap yang panas lagi beracun. Bumi gelap 40 hari 40 malam. Setelah itu, paling lama 3 tahun setelah itu, tanda besar kiamat yang kedua, lepasnya bebasnya keturunan Adam yang paling berbahaya, paling sakti, paling kuat, paling terlaknat, paling terkutuk yang bernama dajjal. Saking dahsyatnya laki-laki ini, sampai-sampai seluruh dan setiap nabi yang diutus Allah di muka bumi pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahaya dajjal. Rasulullah bersabda ma adam ila qiyamis saah akbar asyad dajjal sejak bumi diciptakan sejak adam diciptakan sampai hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih hebat tidak ada fitnah yang lebih berat lebih dahsyat daripada fitnah dajjal dajjal mampu melakukan hal-hal yang seluruh dukun semuka bumi tidak bisa buat Dajjal mampu menunjuk ke langit-langit yang sudah lama tidak menurunkan hujan. Tiba-tiba berkumpul awan, entah dari mana-mana awannya langsung turunkan hujan selebat-lebatnya. Bumi yang sudah tandus, gersang, retak-retak, dan pecah-pecah di mana-mana, dengan ditunjuk oleh Dajjal tumbuhlah rerumputan yang hijau dan tebal. Binatang-binatang hewan ternak langsung menjadi gemuk-gemuk, dan susunya penuh-penuh. Mana ada dukun yang bisa buat seperti itu? Makanya kata Rasul seluruh dukun di muka bumi sujud menyembah Dajjal seluruh jin dan setan akan menjadikan dajjal sebagai pemimpin mereka la illa billah tidak ada orang yang kuat berhadapan dengan dajjal akan ada kata Rasulullah seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat Lalu dia mencoba bertemu dengan Dajjal. Dia keluar dari rumahnya. Dia yakin dia tidak akan murtad kepada Allah. Dan dia tidak akan beriman pada Dajjal. Ketika mana dia berpapasan dan berpandang-pandangan dengan Dajjal. Menguaplah imannya. Ketari imannya dan lepas. Lalu dia pun sujud menyembah Dajjal sampai matinya dia tetap kafir kepada Allah. Makanya Nabi haramkan kita, jangan pernah jumpa Dajjal. Kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota-kota kamu, awas Ibu! Nabi mengatakan yang paling banyak menyembah Dajjal nanti dari kalangan umatnya adalah kaum wanita. Nabi mengatakan, kalau kamu dengar dia sampai ke kota kamu, apapun yang terjadi, jangan pernah kamu datang kepadanya. Rasul perintahkan kepada laki-laki yang masih hidup ketika itu. Hai kaum laki-laki, jika kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, pastikan istri kamu kamu bawa ke rumah ikatlah kakinya. Ikatlah tangannya dan tali ikatan itu tambatkan ke tiang-tiang rumah kamu. Carilah mak kamu, ibu kamu yang masih hidup, bawa ke rumah, ikat kakinya, ikat tangannya dan tambatkan di tiang rumah. Cari anak-anak gadis kamu karena yang paling banyak tersedot oleh magic dan sihirnya Dajjal Ketika Dajjal masuk ke suatu kota, dia langsung sebarkan sihirnya, kekuatan sedotannya, magicnya, hipnotisnya, menyebabkan orang-orang lemah iman akan keluar dari rumah dan menuju ke titik di mana Dajjal berada. Saat mereka sampai di situ, mereka akan sujud dan kata Rasulullah, "Siapa yang sujud kepada Dajjal, dia kafir kepada Allah." Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, orang ini akan tetap kafir sampai akhir hayatnya, dan dia akan kekal dalam neraka. Makanya, tidak ada fitnah yang lebih hebat dan lebih berat daripada Dajjal. Dan ibu yang paling banyak hidup ketika itu. Oleh sebab itu, Nabi mengajarkan di sini, di kitab ini, perhatikan baik-baik apa yang saya syaratkan di kitab ini. Zikir akhir zaman ada enam petunjuk Nabi agar selamat dari Dajjal agar kamu selamat dari dajjal lakukan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 siapa yang melakukannya dia akan terlindungi dan selamat dari dajjal yang tidak tahu tentang langkah-langkah perlindungan ini dia akan menjadi pengikut dajjal dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya awas dajjal sudah dekat keluarnya ibu tahu syarat-syarat dajjal keluar di dalam hadis sahih imam muslim Di dalam hadis sahih Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ada dua tanda alam yang tidak bisa dibuat-buat yang pasti akan terjadi menjelang dajal keluar sebagai tanda bahwa dajal itu sudah keluar. Dua tanda alam ini satu. Dua tanda alam ini satu. Apabila kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah, itu pertanda dajal akan keluar. Tahukah ibu di mana kebun kurma besan ini? Sekarang ini adanya antara Yordania dan Palestina. Buka di Google. Tahukah ibu bagaimana perkembangan kebun kurma besan ini sekarang? Ini hadis Sahih Muslim loh bu. Rasulullah menyebutkan pada saat itu kamu akan bisa memastikan dajjal akan keluar ketika kebun kurma di Baisan kurmanya tidak lagi berbuah ini tahun kelima masuk tahun ke enam bu sejak lima tahun lebih yang lalu kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah 100% sudah tidak berbuah 100% yang kedua kata Nabi Danau Tiberias airnya susut dan hampir kering. Itulah pertanda Dajjal lepas. Ibu tahu di mana Danau Tiberias berada? Israel. Danau Tiberias beradanya di Israel. Tahukah ibu perkembangan Danau Tiberias ini? Di sini ibu buka nanti halaman 820 ya di ensiklopedia akhir zaman dijelaskan hadis tentang Danau Tiberias. Hadisnya juga sahih Imam Muslim dan diuraikan bagaimana keadaan Danau Tiberias sekarang. Tahukah ibu bagaimana perkembangan Danau Tiberias? Buka YouTube. Lihat di YouTube, Danau Tiberias terus menyusut, 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 sampai-sampai pemerintahan Israel panik. Hampir gila pemerintah Israel. Kenapa? Sumber air bangsa Yahudi satu-satunya di Israel hanyalah dari danau ini. Mereka tidak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai. Mereka tidak punya apa-apa kecuali hanya danau Tiberias. Tapi danau ini terus menyusut. Kedalaman danau ini dari permukaan ibu-ibu. Kedalamannya hanya 45 meter saja. Jadi nggak dalam ya, hanya 45 meter saja, 45 meter. Sejak tahun dan airnya nggak pernah susut sepanjang sejarah, tapi sejak tahun 2003 sampai 2013, berapa tahun? Hanya 10 tahun. Air danau ini telah susut 16 meter. 16 meter. Subhanallah, kalau hanya 45 meter kedalamannya, susut 16 meter, maknanya lebih 30 persen, enggak? Lebih 30 persen telah susut. La haula wa quwata illa billah. Akhir tahun 2015, bagian yang paling menonjol dari dasar-dasar danau, sekarang sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Ah sudah seperti ini. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang menyebabkan para ulama-ulama dunia itu menangis seperti Syekh bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas menangis. Mereka berkata hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah dia zaman kita. Zaman ibu-ibu ini hidup zaman saya hidup bu dajal akan lepas. Sungguh demi Allah, kalaulah kita tidak mengamalkan perintah Nabi, bagaimana cara selamat dari dajal? Maka pasti kita tidak akan selamat. Saya saja, jangan ibu fikir Ustaz Zul kalau ketemu dajal mungkin imannya bertahan tidak. Nabi mengatakan akan ada lelaki yang merasa imannya sangat kuat, lalu dia keluar untuk berhadapan dengan dajjal, lalu dia murtad kepada Allah kafir dan beriman pada Daj. dajjal. Nabi haramkan jangan jumpa dajjal. Jangan jumpa dengan dajjal. Taib. Dajjal akan berhadapan dengan seorang remaja lelaki yang tidak mau sujud kepadanya. Sihir dan kekuatannya tidak tembus kepada remaja lelaki ini. Lalu dajjal kesal dan geram. Remaja ini tidak mau sujud kepadanya. Dijambaknya rambut remaja itu. Kemudian dibelahnya kepalanya dengan gergaji. Dalam keadaan hidup-hidup dibelah. Remaja ini bersyahadat. La ilaha illallah. Dibelahnya sampai ke leher, sampai ke dada. Maka ketika badan remaja ini pun terbelah. Tergeletaklah bangkainya, darahnya bersimbah di mana-mana. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling. Sambil membacakan mulutnya, komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Kemudian Dajjal menunjuk kepada bangkai atau mayat remaja yang telah dibunuhnya ini. KUM! Bangkitlah kamu. Remaja ini pun Allah izinkan bertemu kembali tubuhnya. Merapat dan menyatu seperti ilmu rawa rontek. Menyatu kembali, bertemu lagi kepalanya dan remaja ini kemudian berdiri lagi. Darah tetap membasahi lantai. Tubuh remaja ini bajunya pakainya tak bersimbah dengan darah, tapi tubuhnya telah utuh. Dia telah hidup normal kembali. Dajjal bertepuk dada, berbangga di hadapan seluruh para pengikutnya. Si, kalian lihat, dia telah saya bunuh di hadapan mata kalian semua, dan sekarang saya hidupkan. Apakah itu bukan kekuatan yang hanya Tuhan yang punya? Makin hebat iman para pengikutnya. Giliran si remaja, kamu, Giliran kamu, kamu sudah saksikan Tuhan kamu telah menghidupkan kamu kembali. Sujudlah kepada saya. Apa kata remaja ini? Sorry Jal Justru dengan kejadian ini Makin mantap di hati saya Kamu asli Dajjal 100% saya baca hadis Rasulullah mengatakan Dajjal akan membunuh seorang remaja yang tidak mau tunduk kepadanya Kemudian Dajjal pun membunuhnya Lalu menghidupkannya kembali Dan kata Rasulullah Setelah itu Si Dajjal tidak mau, tidak mampu lagi membunuhnya kali kedua dan tidak ada siapapun orang di bumi yang bisa dibunuhnya. Setelah ini Dajjal kamu tak akan mampu lagi membunuh saya atau siapapun dari anak cucu Adam yang lain. Dajjal makin marah memang berusaha membunuhnya semua kemampuan membunuhnya sudah Allah hilangkan. Lalu pengikut Dajjal yang membunuh remaja ini. Syahidlah dia, dia adalah sebaik-baik syahid di akhir zaman kata Rasulullah. Ibu-ibu, remaja ini laki-laki. Usia remaja dalam ilmu sosial berapa? Usia remaja dalam ilmu sosial? Belasan tahun. Starnya dari 12. 12, 13, 14, 15, 16. Ini yang disepakati oleh para pakar ilmu sosial. Sementara yang diperselisihkan adalah usia 17. Oke, sekarang kita ambil 17 aja deh. Taukah ibu, berita yang menggemparkan di Timur Tengah 12 tahun lebih yang lalu. Ini masuk tahun ke-13. Apa berita yang menggemparkan masih ada di YouTube sekarang tuh, Bu? Saya sendiri menyaksikan Qatar TV di mana pembawa acaranya diskusi dengan tokoh masyarakat dari Palestina. Di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki. Bayi ini baru saja lahir dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Tapi hanya satu kali dia bicara, setelah itu normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Kejadian ini dibenarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh para masyayikh yang ada di daerah Palestina itu. Tempat kelahiran bayi ini, berapa tahun yang lalu? 12 masuk tahun ke-13, yang lalu. Apa kata bayi laki-laki ini? Silakan kalau ada yang mantan pesantren di sini. Ana rojulun, saya kutuluni dajjal wala yaktulu ba'di ahadan abada artinya apa anak saya rojulun adalah seorang lelaki saya ketuluni dajjal yang nanti saya akan dibunuh oleh dad, dajjal wala yaktulu ba'di ahadan abada setelah dajjal berhasil membunuh saya ...dia tidak akan mampu lagi membunuh saya kali kedua... ...dan tidak ada satupun manusia yang bisa dibunuh lagi oleh Dajjal selama-lamanya. Setelah itu bayi ini normal seperti bayi-bayi pada umumnya. La haula wa la quwata illa billah. Kejadian ini 12 tahun yang silam. Jika usia remaja itu adalah... ...12, 13, 14, 15, 16 dan maksimalnya 17... Jika berita ini benar dan sahih, artinya tidak lama lagi makhluk manusia durjana ini akan muncul. Betul, siap, 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 enggak siap sih. Kalau ada yang mengatakan siap, sombong. Kalau ada yang mengatakan tidak siap, persiapkan dari sekarang. Begitu hamba-hamba Allah yang kami muliakan gimana berdebar-debar jantungnya Ustadz! bisa jadi berita itu dibuat-buat direkayasa diboong-boongin kita Pak Ustaz boleh jadi boleh jadi ini zaman payah kita untuk menerima sebuah berita boleh jadi walaupun memang diberitakan Bu itu asli memang diberitakan hanya siapa yang bisa mengarang-arang tentang Danau Tiberias ini realita real Siapa yang bisa mengada-adakan kematian pokok-pokok pohon kurma di kebun kurma Baisan hari ini? Sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupi, dunia tidak mampu me menyembunyikan fakta ini. Dan hadisnya sahih, kemunculan dajjal ditandai dengan mengeringnya. Tinggal sedikit air danau Tiberias. Dan danau ini terus susun tidak berbuahnya kebun kurma Baisan sudah lima tahun lewat masuk tahun ke -enam. kebun kurma Baisan tidak berbuah sama sekali Ya Allah Ya Allah makanya ibu-ibu yang kami muliakan bersiap-siaplah untuk menemui hari-hari berat di mana paginya ada umatku yang beriman sorenya karena dahsyatnya fitnah dajjal ini dilihat sekali lagi saya ingatkan di kitab ini tolong dilihat Rasulullah mengatakan indikasi ciri-ciri orang-orang yang ketika dajjal nanti akan muncul sifatnya begini-begini maka jika ada dialah yang akan menjadi pengikut dajjal ada sembilan sifat-sifat calon pengikut dajjal maaf diantaranya salah satunya wanita dan wanita ini bukan sifat tapi memang sudah ciptaan Allah Wanita-wanita yang kuat imannya, yang tauhidnya benar, amal solehnya banyak sebelum Dajjal keluar. Hanya merekalah yang akan ditolong oleh Allah, sehingga dia selamat dari fitnah Dajjal. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah, Dajjal itu kayak apa sih bentuknya? Dajjal itu, kata Rasulullah, lebih pendek dari kamu. bahu kanan dan bahu kirinya jauh dadanya lebar full daging tubuhnya gompal nggak gemuk ya tapi gompal rambutnya kribo rambutnya kribo di sela-sela rambutnya ada rambut-rambut lurus seperti ijuk bibirnya tebal hidungnya besar dan seperti bengkak kedua matanya seperti mau keluar dari dari rongganya matanya yang sebelah kanan tertutupi oleh daging yang yang daging keningnya yang meleleh menutupi tapi nampak tonjolan mata di dalam itu nampak dari luar seperti jengkol ya nonjol banget gitu seperti mau lepas tapi tertahan oleh dagingnya daging ini nempel di pipinya lalu bagian ujung dari daging yang meleleh di atas itu seperti jengger ayam jelek abis sementara bola bola matanya sebelah kiri kata Rasulullah seperti mau lepas udah keluar betul ya dan warnanya warna hijau kaca berkabut ya seperti warna hijau kaca dan berkabut bahu sebelahnya bahu sebelah kanannya mereng jadi satu tinggi satu mereng kalau ia berjalan, kamu akan dapat menyaksikan mata kaki kanan dengan mata kaki kirinya. Kata Rasulullah saling berjauhan, dua jempol kaki kanan kiri ke kaki kirinya saling berdekatan. Ah, udah kebayang bentuknya. Kalau secara fisik benar-benar sempurna jelek itu orang. Giginya juga berantakan, jorok. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah, secara fisik begitu kemampuan dajjal, kekuatan sihirnya menakjubkan. Gimana enggak kuat? Seluruh jin dan setan berkhidmat melayani dajjal. Nabi Sulaiman, jin-jin itu berkhidmat kepada Nabi Sulaiman enggak? Atas izin Allah, sehingga Sulaiman orang paling berkuasa di muka bumi. Betul tidak? Seluruh jin dan setan akan tunduk kepada dajjal di akhir zaman. Dajjal, kalau melihat ke arah kuburan, dia akan tunjuk saja kuburan itu. Maka, bangkitlah orang-orang yang dulu pernah hidup yang dikuburkan di kuburan itu. Tetapi, bangkitnya bukan dalam bentuk mayat-mayat hidup, enggak. Tetapi, mereka bangkit dalam keadaan utuh ketika hidup dulu. Ketahuilah, kata Rasulullah, seluruh yang bangkit dari kubur-kuburan itu adalah jin-jin dan setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup. Nah orang-orang awam menyangka ini asli Tuhan Mampu menghidupkan yang sudah mati Suasana menjelang dajjal keluar kata Rasulullah Penuh dengan hari-hari kelaparan Hari-hari yang benar-benar tidak ada air Tidak ada makanan Lah <tuh>. Belum meninggal bu <tuh>. Lah dajjal kemana dia datang Unggunan makanan mengiringi di belakangnya mempersilahkan penduduk satu negeri berlomba-lombalah ambil makanan ini saya bagi kalian kehidupan tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat besar seperti sungai tangan sebelah kirinya bagaikan sumber mata air yang sangat besar membentuk sungai yang panjang kata Rasulullah jika kalian bertemu dengan Dajjal dan dipaksa kalian untuk memasuki salah satu daripada dua ini tangan kanannya apa tadi? mengeluarkan sumber api yang sangat besar dan sangat panjang mau seperti sungai dan yang sebelah kirinya mengeluarkan sumber mata air yang sangat besar membentuk sungai yang panjang bening kata Rasul siapa yang mendatangi sungainya dia akan masuk neraka Allah selama lamanya lah orang kehausan sudah hampir tiga tahun tidak ketemu air orang kehausan maka mereka akan nyebur ke sungainya dajjal Siapa yang datang ke apinya dan Nabi merintahkan datanglah kamu ke apinya Dajjal. Siapa yang datang ke apinya Dajjal, masukkanlah kepalanya, lalu masukkanlah badannya ke dalam api itu. Maka minumlah kalian sepuas-puasnya di dalam api itu ada air. Siapa yang masuk ke dalam api itu, dia akan minum air yang ada di dalam api itu. Dia akan masuk surga, dia akan syahid di situ. Tidak merasakan kematian yang seperti kayak kebakar itu enggak. Minum airnya, ninggal sudah. Tapi dari lahir dari luar kelihatan seperti a ah, seperti api. Awas ibu, kalau nggak dengar ini ceramah, kalau ibu nggak baca nih kitab, ibu nggak akan tahu rahasia besar yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi. Maka saya katakan kajian ini hampir-hampir langka dan tidak pernah ibu dengarkan dari mana-mana. Selanjutnya, <tuh> setelah Dajjal keluar tidak lama ya, tanda besar kiamat yang ketiga. Nabi Isa turun Dajjal pun dibunuh setelah Dajjal dibunuh tanda besar kiamat pun terjadi yang keempat keluarnya bangsa pembunuh dari keturunan Adam yang disembunyikan dan dipenjarakan oleh Allah hanya akan keluar di akhir zaman bangsa ini Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi dinamakan dengan Ya'jud dan Ya'jud dan Ma'jud jumlah mereka sangat banyak mereka sampai nggak ke Indonesia nanti? Jawaban yang paling benar adalah Allahu A'lam. Tapi dalam hadis nanti tolong baca kajian saya di Azikro Majelis Azikro di Sentul. Saya kan 10 Ramadan terakhir di kontrak di sana untuk memberikan kajian duha secara rutin tiap hari. Dari jam 9 sampai zuhur. Setiap hari. Saya uraikan tentang Dajjal secara luas. Insya Allah sudah ada di YouTube sekarang. Sayang ibu nggak punya rezeki kemarin ini saya bawa kaset lengkap tentang 10 tanda besar kiamat lengkap. Sayang di Telkomsel pusat langsung habis. Ya, ibu belum ada rezeki, ibu buka YouTube aja deh. Insya Allah nanti kita akan cetak 10 ribu set supaya umat dapat mendengarkan tiap sebentar dan bisa dibagikan pada yang lain. Ibu-ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yajud makjud diminasakan oleh Allah. Setelah itu manusia masuk ke masa-masa aman. Ya, manusia masuk ke masa-masa aman, di mana ciri khas masa aman ini tegaknya kembali khilafah Islamiah. Itu ayat yang tadi kita baca ya. Dunia kembali dipimpin oleh khilafah Islamiah. Yang menjadi khalifahnya siapa? Al-Mahdi. Al-Mahdi. Kata Rasulullah, masa-masa aman ini benar-benar aman, Bu. Nggak ada perang di muka bumi. Tidak ada perampokan, tidak ada penipuan, tidak ada maling, tidak ada pembunuhan. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada kejahatan. Karena kata Rasulullah, pada masa-masa aman ini, Allah angkat dari dada manusia kebencian, permusuhan, keinginan perang. Bahkan hewan-hewan buas. Allah hilangkan kebuasan mereka. Kalian akan temukan nanti pada masa-masa aman ini kata Rasulullah. Seorang gadis kecil lari-lari mengejar singa yang singa dewasa yang garang. Tapi singa itu lari-lari dikejar oleh gadis kecil. Seorang anak bayi yang masih merangkak bermain-main dengan ular gurun sahara yang hitam dan besar. Ular itu ngenyot-ngenyot, apa ya? Si anak laki-laki bayi anak bayi laki-laki ini memasukkan tangannya ke dalam mulut ular cuma dikemot-kemot doang, ya, nggak digigit bisa ular pun Allah angkat, saking amannya ketika itu seorang wanita akan berjalan kaki seorang diri berjalan kaki seorang diri dari Hadramaut menuju ke Makkah al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji tanpa muhram tanpa rombongan jalan kaki siang malam pergi dan pulang sendirian aman tidak ada yang merampoknya tidak ada yang memperkosanya di jalan tidak ada yang mengganggunya aman kenapa karena Rasulullah menyebutkan pada masa kelima ini jumlah pada masa ini masa-masa aman ini jumlah lelaki dibandingkan wanita adalah satu berbanding 50 kemana perginya kaum laki-laki Perjalanan menuju terjadinya Dukhon Dajjal ini sangat banyak lelaki di muka bumi yang Allah wafatkan. Sangat banyak, saya akan uraikan nanti. Waktu kita panjang, saya dengar waktu kita sampai zuhur. Betul, siap enggak? Alhamdulillah, tapi udah pada makan pagi tadi semua kan? Ya, ini syarat penting. Sebabnya pembahasannya makin lama makin menegangkan. Kalau enggak sarapan, nanti takut, nanti jantungnya lemah. Ada yang pingsan ditempatkan jadi masalah. Baik. Kita lanjutkan hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini masa-masa aman dan masa aman ini kata Rasulullah enggak lama. Paling lama hanya 9 tahun. Kata Rasulullah dari 7, 8 atau paling lama 9 tahun saja masa-masa aman ini. Masa aman ini pun berakhir. Gimana cara berakhirnya? Nah, ini ya. Berakhir masa aman ini, saya akan jelaskan nanti. Kenapa berakhir? Karena seluruh orang beriman kepada Allah akan menghadapi dan mengalami tanda besar kiamat yang ketujuh. Apa dia? Seluruh orang Islam di muka bumi ini wafat serentak. Seluruh orang yang beriman kepada Allah wafat serentak. Walaupun imannya hanya seujung kuku kata Rasulullah. Kejadiannya angin lembut bertiup dari negeri timur. Di hadis yang lain dari negeri Yaman. Angin lembut ini sejuk. Berbau misik. Bau kesturi. Membungkusi bumi ini. Angin itu akan menuju ke arah manapun yang ada orang beriman di daerah itu. Sekalipun orang beriman ini ada di puncak gunung, ada di dalam gua, ada di lembah, ada di pulau-pulau, di mana saja ada orang beriman, angin tersebut akan sampai ke sana. Apabila terhirup olehnya angin itu atau angin itu menyentuhnya, maka meninggallah orang beriman di situ. Satu bumi serentak, orang beriman meninggal. Kata Rasulullah. Setelah itu, satu atau dua generasi setelah kejadian ini barulah terjadi kiamat besar kehancuran alam semesta. Maknanya, kita orang Islam seluruhnya tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar kehancuran alam semesta. Alhamdulillah, tapi kalau kita ternyata murtad karena dajjal, peluang kita tembus kemari ada. Ini yang paling menakutkan adalah beriman nggak kita ketika Dajjal datang. Bu, Bu, eh oh, ibu, pastikan ibu bukan termasuk di antara kebanyakan wanita umat Nabi yang akan keluar dari rumahnya ketika Dajjal nyampe ke kotanya. Ibu harus barengi diri dengan amalan yang benar. Ber ber kembali benahi iman ibu. Kalau selama ini dunia terlalu dominan di hati ibu, amalan ibu gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan yang lebih hebat dari sebelumnya. Maaf bu, saya khawatir ibu tidak selamat. Kalau ibu tidak meningkatkan, mengupgrade kembali iman ibu, rapat kepada Allah, banyak sujud di tengah malam, sering angkat tangan tinggi-tinggi meminta kepada Allah, selamatkan hambamu ya Allah dari dajjal. Kalau ibu minim melakukan itu, saya khawatir ibu tidak termasuk yang selamat itu. Tolong baca nih kitab kembali saya nasehatkan Agar ibu tahu apa yang mesti saya lakukan di akhir zaman ini. Itu petunjuk-petunjuknya jelas dari Nabi. Khususnya wanita. Kalau kami ibu, dengan sepenuh yakin kami katakan Kami udah menanti ibu di gerbang akhirat Kalau kami suami dari para wanita-wanita Istri kami ada Semoga saja kami selamat Kami nantikan nanti Di gerbang akhirat Ibu lah yang harus mempertahankan diri ibu masing-masing Saat ini terjadi Di sini Umat Islam Benar-benar melimpah ruah dalam kemewahan di fase setelah yajud makjud ya umat Islam melimpah ruah dalam kemewahan kata Rasulullah emas melimpah ruah di gudang-gudang penyimpanan sang khalifah mempersilahkan siapapun rakyatnya yang perlu emas ambil berapa suka Masya Allah sehingga salah seorang di antara kalian kata Rasulullah akan datang dengan jubahnya jadi begini maaf ya akan datang dengan jubahnya anggaplah ini jubah datang ke gedung ke gudang penyimpanan emas lalu dia bawa pulang emas seperti ini mau datang lagi datanglah bawa lagi saking banyaknya emas masa itu dan akan ada tetangga mendatangi tetangganya membawa emas dengan dua telapak tangannya menjulang dia datang pak bu ini hadiah dari saya silahkan terima apa kata ibu? Kamu memang tetangga yang baik, orang yang baik. Tapi minta maaf. Di dapur saya tuh ada tiga karung emas. Mau diapain? Syukron dah. Terima kasih banyak. Kalau sekarang hanya gara-gara anting-anting satu mau perang, ya kan? Gara-gara hanya cincin satu mau putus tali silaturahim. Tapi masa ini nggak ada kayak gitu. Oke, ibu-ibu, pada masa ini terjadi tiga tanda besar kiamat pada masa-masa aman terjadi tiga tanda besar kiamat. Tanda kiamat yang keberapa di sini? Kalau ini keempat, berarti tanda besar kiamat kelima dong. Tanda besar kiamat kelima adalah matahari terbit dari sebelah barat. Ya, saya singkat dengan MTB saja. Matahari terbit dari sebelah barat benar-benar fisik matahari ini tolong baca nanti zikir akhir zaman di kitab zikir akhir zaman ada hadis sahih imam muslim nabi mengatakan benar-benar fisik matahari ini akan muncul di sebelah barat tapi munculnya hanya sekali saja setengah hari saja ya sebelum kemunculannya kalian di bumi merasakan malam yang sangat panjang seperti tiga malam berturut-turut kemudian kalian dikejutkan dengan kemunculan matahari di sebelah barat setelah itu banyak orang-orang yang pengen tobat tapi Allah sudah tutup pintu tobat. Banyak orang-orang ingin masuk Islam, Allah sudah tidak terima syahadat mereka. Seluruh Al-Qur'an di muka bumi, mana Al-Qur'an Ibu pinjam? Mana Al-Qur'annya mushafnya? Aya, ah, ini Bu. Seluruh Al-Qur'an di muka bumi, saat matahari telah terbit dari sebelah barat, kata Rasulullah Kalian ingin merujuk dan melihat kembali kepada Al-Quran. Seluruh Al-Quran sudah tinggal lembaran-lembaran putih tanpa ada ayatnya. Di malam yang panjang itu, seluruh tulisan naik ke atas. Bahkan orang yang hafal Al-Quran hilang semua hafalannya, naik ke atas. Orang yang hafal Al-Fatihah sekalipun, kelola ahad sekalipun, naik ke atas, hilang semua hafalannya. Ketika matahari telah terbit dari sebelah barat, sudah tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi. Saat itu kalian akan dapati Quran kalian lembaran-lembaran putih Kertas-kertas yang sudah tidak ada lagi ayat-ayatnya Subhanallah ini mukjizat nubuat ya Padahal zaman Nabi sudah kertas belum? Belum Subhanallah ketika Nabi mengatakan akan tinggal kertas-kertas putih Maka ini mengisyaratkan bahwa nanti di akhir zaman manusia akan menemukan kertas Dan Al-Quran dituliskan di atas kertas Subhanallah Baik ibu-ibu matahari terbit dari sebelah barat hanya sehari aja dan itu pun setengah hari ketika udah sampai tepat di atas kalian kata Rasulullah matahari pun kembali tergelincir menuju ke barat dan tenggelam seperti biasa di barat kembali besoknya dia terbit seperti biasa di timur di waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang keenam tanda besar kiamat yang keenam ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml Surat An-Naml. Coba saya lihat, Bu. Surat An-Naml. Allah menyebutkan keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi. Binatang raksasa ini berkaki banyak dan dapat berbicara dengan bahasa manusia. Bahasa Arab Fusha. Binatang ini membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Surat yang ke-27 Surat An-Namal ya. Surat ke-27 Sebentar. Ayat 82. nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Nah, jangan pernah kasih nama nama anaknya Dabbatul Ardi ya. Nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Namanya saya singkat dengan DA saja di sini. DA Dabbatul Ardi. Dia akan muncul sebanyak tiga kali kata Rasulullah. Akan muncul sebanyak tiga kali. Punya siapa tadi bu? Kali yang ketiga dia munculnya dari dalam bumi kota Mekah. Dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Binatang ini, ketika jumpa dengan manusia, kalau dia berjumpa dengan orang beriman dan dia tahu siapa yang beriman, siapa tidak, binatang ini. Subhanallah, diusapkannya cincin Sulaiman ke wajah orang ini, maka menjadi putih bersihlah wajah orang tersebut. Jika ia berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkannya ke kepala orang kafir itu, maka menghitamlah wajah orang kafir ini dan buruk rupanya. Saat itu manusia mudah dibedakan dari bentuk warna wajah. Yang putih bersih bercahaya orang beriman. Yang hitam gelap, jelek rupa jelas orang kafir. Rasulullah menyebutkan setelah itu binatang ini pun kembali masuk ke dalam perut bumi. Terjadilah tak lama kemudian tanda besar kiamat yang ketujuh. Angin lembut tadi yang mewafatkan seluruh orang beriman saja serentak di muka bumi. Setelah itu tak ada lagi orang Islam yang tersisa. Manusia-manusia yang hidup setelah itu kafir seluruhnya tidak kenal Allah seujung pun sedikit pun tak kenal Allah. Orang yang terbaik ketika itu kata Rasulullah, SAW. manusia sudah menyetubuhi manusia lain seperti hewan. Di pasar laki-laki melihat ada wanita yang disukainya kejar-kejaran di tengah pasar, langsung di tengah orang ramai itu langsung di, disetubuhi wanita ini. Orang yang paling baik ketika itu berkata, "Oi, di balik tembok aja, jangan di sinilah." Itu udah orang paling baik tuh ketika itu. Di masa ini, di masa sudah tidak ada lagi orang Islam. Hukum-hukum rimba yang berlaku satu muka bumi. Nah, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, 10, mereka yang akan menemuinya. Nabi mengatakan jarak antara sini ke sini hanya satu atau dua generasi kiamat terjadi. Satu generasi berapa tahun, Bu? Satu generasi berapa tahun? Tidak. Saya lahir, iya, iya. kemudian saya menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, usia 25 tahun, saya pun menikah. Lalu lahirlah dari istri saya yang saya nikahi, anak saya. Namanya lahir generasi baru, betul tidak? Maka dalam hitungan ilmu sosial, satu generasi hanya 25 tahun. Nabi mengatakan, satu atau dua tahun setelah kejadian tanda besar kiamat yang ketujuh, Barulah kiamat besar terjadi. Subhanallah, ini mirip dengan hadis Nabi yang tadi. Empat puluh tahun setelah itu kiamat terjadi. Empat puluh tahun. Berarti faham kita bahwa setelah wafatnya seluruh orang Islam satu atau dua generasi di hadis yang lain empat puluh tahun cocok nggak? Ya terjadilah kiamat. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang sepuluh tanda besar kiamat ini kalau yang pertamanya sudah terjadi maka yang kedua menyusul yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, sembilan, sepuluh persis seperti wanita hamil besar yang akan melahirkan akan mengalami sepuluh bukaan jam berapanya dari sepuluh bukaan itu melahirkannya hanya Allah yang maha tahu tapi tanda-tandanya jelas bukan pertama bukan kedua nyusul nggak? bukan ketiga gimana? jarak waktunya makin ke atas bukannya makin dekat nggak jaraknya iya begitu nah ibu-ibu masya Allah Rasulullah itu bukan bukan dokter spesialis tapi dia tahu bahasa akan melahirkannya wanita nah hamba-hamba Allah yang kami muliakan sekarang tadi kita baca hadis bu kita baca hadis tadi Nabi mengatakan bukaan tanda besar kiamat yang pertama takkan terjadi sampai simpulnya dipotong ya sampai simpulnya dipotong. Apakah simpul itu sehingga terjadi dukhon? Simpul itu adalah bumi mengalami hantaman serangan meteor dari luar angkasa. Hantaman serangan meteor ini menyebabkan terjadinya dukhon. Sebab Michel Pen, pakar astronomi senior dunia, ia menjadi rujukan pakar-pakar senior dari NASA Michel Pen mengatakan satu meteor ruang angkasa itu Bu kalau garis diameternya 2 km saja menghantam bumi kita akan menimbulkan kekuatan ledakan sama dengan bom nuklir kekuatannya sejuta kali lipat. Kalau jatuhnya di, di, laut kita Jatuhnya meteor itu di laut kita Kekuatan ledakannya sama dengan satu juta kali lipat bom nuklir Akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter Kebayang nggak? Kekuatan laju air tsunami itu 250 meter Maaf, 250 km per jam Kuatnya, tingginya 230 meter Tsunami di Aceh berapa tingginya cuma? hanya 14-15 meter saja habis satu kota Banda Aceh 200 ribu manusia meninggal dunia rata Banda Aceh bagaimana kalau ketinggiannya 230 meter ya Allah itu kalau jatuh ke laut bu ibu ada nonton film Deep Impact nggak? ada nonton? bagaimana Hollywood mencoba mengilustrasikan dengan teknologi mereka buat film Deep Impact jatuhnya meteor di laut Ya, menimbulkan gelombang tsunami yang menyebabkan New York hilang Los Angeles karam ya, Florida Dan negeri-negeri tepian pantai habis Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan Maka kata pakar astronomi ini Kutub itu akan meleleh forever Selama-lamanya habis airnya uh, Gunungan esnya Air laut naik ke permukaan 7 meter Kota-kota besar yang dibangun di tepi pantai akan hilang Termasuk Jakarta. Ini masih Jakarta nggak? Masih ya? Enggak ya? Oke. Okay. Termasuk nggak? enggak? Untuk menyenangkan hati bilang aja enggak. Untuk menghibur hati ibu. Udah pokoknya 7 meter. Kalau jatuhnya di Kutub Utara airnya naik 7 meter. 20 persen pulau-pulau Indonesia akan hilang dari peta dunia. Chicago, New Zealand, Florida, Kuala Lumpur, Singapura, ya kota-kota yang dibangun di tepian pantai termasuk kota Padang hilang. Kalau jatuhnya ke daratan, nah ini yang paling pas. Kalau meteornya jatuh ke daratan, ini yang paling cocok. Coba ibu nanti lihat di lima surat ya, surat Sabah, surat Dukhon, surat Tur, surat Al-Muluk dan surat Al-Hadid. Di lima surat ini Allah menceritakan di akhir zaman akan terjadi hantaman besar dari langit sebelum kiamat. Ini yang menjadikan terjadinya duhon secara ilmiahnya betul bu. Saat jatuh ke daratan, bu, saat jatuh ke daratan, kekuatan ledakannya akan menimbulkan kabut debu yang membumbung ke udara dari titik jatuhnya 100 sampai 200 km seluruh makhluk hidup radius 100-200 km seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon seluruh apapun yang ada hancur lebur berkeping-keping ya partikel-partikel bumi yang meledak tadi akibat ledakan ini membumbung ke udara langit menjadi gelap tebal sekali panas dan gelombang kejut daripada ledakan meteor ini akan menimbulkan hasil kecepatan laju 800 km per jam dengan sangat cepat kabut debu dan asap tadi Membungkus bumi Inilah dia duhon Bumi gelap 40 hari 40 malam Kemungkinan besar untuk bertahan hidup sulit Karena apa? Panas Gelapnya bukan sejam dua jam loh 40 hari 40 malam Dan Rasulullah menyebutkan Oh ibu Rasulullah menyebutkan Seluruh orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri kulit mereka melepuh bagaikan dalam open wajah mereka banyak meleleh lalu menjadi jelek sekali rupanya seluruh orang Islam yang binim amal soleh banyak buat dosa sebelum dukhan terjadi akan senasib dengan orang kafir dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap dari mulut mereka mengeluarkan asap dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap Bola mata mereka seperti mau lepas. Makanya Dajjal. Ketika Dajjal keluar, dia jelek nggak wajahnya? Padahal dulu, di kitab ini, ketika Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau Laut Yaman, Rasul bersumpah itu adalah Dajjal. Waktu itu wajah Dajjal masih utuh. Berarti jeleknya Dajjal setelah du, Dukhon. Dajjal aja yang begitu kuat dan sakti nggak mampu selamat dari Dukhon. Maka bagaimana orang-orang kafir biasa? Orang Islam juga sama menderitanya, tapi kata Rasulullah, khusus orang beriman yang imannya sudah kuat, amal solehnya sebelum kejadian itu. Banyak khusus orang beriman saja Allah jadikan mereka kebal karena iman dan amalnya melindungi. Ketika Tuhan selesai, matahari kembali nampak. Saat itu, orang-orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam saja, sementara orang-orang kafir saat masih hidup mereka seperti zombie-zombie berjalan hidup tapi udah jelek kemarin yang miswed miswed yang alisnya yang ini ya yang cantik jalannya ngelengok 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 setelah dohan terjadi jadi jelek abis nggak ada menariknya sedikit pun ibu-ibu amal soleh kuncinya amal soleh bukan amal salah oke okay? Wahai hamba-hamba Allah, Ibu tahu enggak bagaimana keadaan bumi kita sekarang? Ada peluang enggak kena hantaman meteor? Yuk, kita dengarkan penjelasan resmi NASA Amerika Serikat. Mau kita dengarkan penjelasan mereka setelah berikut ini, setelah minum. NASA Amerika Serikat mengumumkan peluang bumi kita untuk dihantam oleh meteor ruang angkasa sangat besar. Mereka menjelaskan, Bu, tahun 2013 bumi ini akan memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Perhatikan sebentar. Tahun 2013, ini arus sungai meteor di ruang angkasa. Lihat, jumlah meteor yang meluncur di sini, dengan kecepatan satu meteor meluncur, kecepatan lajunya adalah 220 km per jam. Kecepatannya. Maaf, 220.000 km per jam kecepatan lajunya di ruang angkasa. Jumlahnya tidak terhitung. Nah, bumi kita kata NASA Amerika Serikat masuk ke arus sungai ini 2013 mulai masuk. Mulai masuk ke arus sungai meteor, terus melintas. Bumi kita baru lepas dari arus sungai meteor ini akhir 2016. Akhir 2016. Sekarang New Wise anak perusahaan NASA Amerika Serikat memberikan pengumuman yang mengejutkan bahwa saat ini menuju ke arah bumi sejumlah 12.464 meteor yang garis diameternya rata-rata di atas ratusan meter. Padahal satu saja meteor itu jatuh menghantam bumi, petaka besar bagi penduduk bumi sudah. Yang terjadi Bu Subhanallah benar ya Tahun 2013 Meteor pertama masuk menjebol pertahanan lapisan bumi kita Jatuhnya di Siberia, Rusia Ingat nggak? Tanggal berapa? Kalau ada yang ingat Tanggal berapanya saya kasih hadiah Jangan buka Youtube Dan nggak boleh tanya mbah Google Meteor pertama jatuh tanggal berapa, bulan apa, tahunnya pasti tahun 2013. Saya kasih hitungan lima. Satu, dua, tiga, berapa? Belum benar. Ini kitab siap sebagai hadiahnya. Cepat. Satu, dua, tiga, empat. Belum ada yang benar. Empat setengah. 5 Udah nggak bener juga Meteor yang pertama ibu Nah sekarang udah boleh buka google eh, udah boleh buka Youtube Li 14 Februari Meteor pertama menembus bumi Jatuhnya di Siberia, Rusia Berat meteor itu 10.000 ton ...menghancurkan lebih 30.000 ribu gedung dan rumah kaca. Menimbulkan korban 1.200 manusia. Apa? 15 Februari. Beda sehari. Ibu-ibu yang kami muliakan... ...ini yang pertama ya... ...jatuhnya di Siberia Rusia. Korban 1.200. Padahal meteornya kecil loh itu. Yang kedua... ...jatuh di, di Argentina... 14 April. Masih tahun 2013. nggak pernah-pernah loh. Sepanjang sejarahnya, waktu yang berdekatan meteor banyak yang masuk. Memang benar. Karena bumi kita sudah ada di tengah arus sungai meteor. Peluang bumi kita dihantam meteor itu ada. Oke. Okay? Yang kedua, 14 April. Di Argentina. Nasib baik, di malam hari ini hari Minggu. Hari Minggu sedang ada konser musik raksasa di Argentina meledaknya di atas langit udara negara Argentina. Beberapa detik delapan kota langsung terang benderang. Meteor yang ketiga di tahun yang sama jatuh di Los Angeles tanggal 7 November. Jangan main-main bahwa bumi kita ada di tengah arus sungai meteor sekarang. Peluang kita mengalami hantaman meteor sebagai pembuka pintu sebagai pintu pembuka atau simpul yang diputus adalah meteor ini sangat besar peluangnya. Meteor yang ketiga jatuhnya di Los Angeles. Nah, 2014, 2015, bumi kita dengan di malam hari dengan gampang melihat ratusan ribu meteor melintas-lintas di atas langit kita. Asal tidak berawan, ibu bebas melihat bu. Saking banyaknya lintasan meteor yang alhamdulillah belum kena ke bumi kita. Tapi ini 2016, ini adalah akhir. Saya tidak mengatakan tahun ini akan terjadi hantaman meteor, tetapi ada analisa dari New Wise lebih dari 12.464 meteor yang sedang menuju bumi sekarang. Besarnya ratusan meteor, ratusan meter garis diameternya masing-masing. Satu saja masuk ini sudah berbahaya untuk bumi, Bu. Inilah rahasia kenapa Amerika telah mempersiapkan bunker yang keenamnya di akhir tahun 2012. Ibu tahu bunker? Ruangan yang sangat besar di bawah tanah yang Amerika punya ini, start kedalamannya 30 meter, terus sampai 300 meter kedalamannya. Satu bunker ini dapat menampung manusia sebanyak 500.000 manusia, dan telah dipersiapkan di dalamnya seluruh fasilitas hidup yang dapat dimanfaatkan selama satu tahun untuk 500.000 manusia. Amerika telah menyelesaikan bungkar ke enamnya akhir 2012. Sebab apa? Mereka sudah punya hitung-hitungan awal 2013 bumi kita mulai masuk arus sungai meteor. Peluang bumi kita mengalami hantaman meteor ada. Dan yang lebih hebat mereka pasti membaca Al-Quran. Mereka pasti baca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah menggambarkan di akhir zaman. Bumi akan mengalami hantaman, hantaman, hantaman serangan meteor. Makanya banyak film-film mereka yang mengarahkan kepada seperti Armageddon seperti deep impact seperti kiamat 2012 bukan main-main mereka telah mempersiapkan itu dengan ilmu ibu tahu nggak saya kemarin di azikra kami semuanya terkejut membaca hadis nabi wallahi ibu Orang-orang yang ikut membuka kitab ini terkejut. Nabi mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kamu melihat menjelang meteor ini jatuh ada tanda-tandanya selama satu minggu di atas langit kamu satu dunia bisa menyaksikan bumi dikelilingi oleh satu bintang berekor selama satu minggu barulah hantaman meteor terjadi bila itu telah kamu saksikan kata Rasulullah SAW kamu wajib mempersiapkan makanan yang bisa bertahan selama satu tahun dan ini Amerika yang buat mereka pasti baca hadis ini mereka sudah persiapkan untuk satu bunker bisa bertahan makanan selama satu tahun untuk 500 ribu manusia dan siapa yang berhak masuk ke bunker itu sudah diputuskan orang-orangnya dari sekarang oleh kaum Illuminati biayanya mahal luar biasa tapi orang-orang terpilih ibu-ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan Amerika sudah tiga bunker raksasanya Rusia tiga bunker raksasanya Inggris telah membuat bunker, Jerman telah membuat bunker, Belanda pun telah mempersiapkan bunkernya. Australia punya, bahkan tetangga kita yang dikuasai sepenuhnya oleh Yahudi, Singapura, telah pun 10 tahun yang lalu mempersiapkan satu bunker raksasa mereka yang dapat menampung 250.000 manusia. Indonesia ada punya belum? Indonesia mana ada punya bunker mikir juga nggak kepikir? Penguasanya asik-asik urusan-urusan begaduh aja, korupsi sana sini. Hah? Ya Allah. Ayo, kenapa mereka yakin bumi kita akan mengalami serangan meteor? Oke. Sekarang saya bacakan hadis. Yang udah punya kitab ini, tolong dibuka halaman 295. Di kitab ini Nabi menjelaskan hadis tentang bumi mengalami serangan meteor. Dampaknya banyak tenggelamnya negeri-negeri banyak perubahan bentuk terjadi fi hadhil ummah pada umat ini nanti akan terjadi banyak serangan meteor perubahan bentuk dan tenggelamnya kota-kota dan negeri-negeri tiga hal ini terjadi saya ulangi Bu pada umat ini nanti di akhir zaman sebelum kiamat akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri hujan meteor dan perubahan bentuk Sahabat bertanya, "Wa matadzaka ya Rasulullah? Kapankah itu akan terjadi wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Apabila pada umatku sudah terjadi kecintaan dan kegilaan dalam empat tiga hal." Satu. Ibu silakan Ibu lihat yang tiga-tiga ini sudah ada enggak pada umat Nabi? Satu. Idza zaharatil qainat. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Sudah apa belum? Ya. Yang kedua Wal ma'azif Apabila umatku sudah menghalalkan dan menyenangi Menyukai musik dan alat-alat musik Sudah apa belum? Ya. Kita termasuk enggak? Ya. Yang ketiga Wa khumur Apabila khamar Minum-minuman keras sudah dikonsumsi dan mudah didapatkan menyebar di mana-mana sudah apa belum? maka ciri-ciri bumi akan mengalami hantaman meteor sudah memenuhi syarat awas ibu-ibu udah dekat banget saya nggak tahu tanggal berapa pastinya bulan berapa apakah tahun ini karena ini sudah di penghujung 2016 bukan berarti kita 2016 lalu jadi aman belum tentu peluang itu hantaman saja ada saja kalimatnya dalam Al-Quran bertatan secara tiba-tiba kadang-kadang tidak bisa diprediksi ya secara tiba-tiba kadang-kadang tidak bisa diprediksi masalahnya begini bu ini apa ini penghapus ini tutup gelas kita umpamakan ini meteor ini meteor melintas ini bumi kita ya meteor ini melintas yang ini juga meteor melintas, ya, bergerak dengan kecepatan kelajuan tinggi. ini kan ada peluang sesamanya beradu di udara, ya kan? Menurut hitung-hitungan nggak kena, nggak kena ke bumi kita. Ini bumi ini. Menurut hitung-hitungan mungkin nggak kena. Se Tapi bisa jadi ini kayak orang main go, main apa namanya? Biliar. Yang ini kena, kena lagi yang lain, ya. Lalu saling beradu, bisa jadi ini di terhantam kemari dan ini larinya ke bumi. Bisa jadi, dan itu tidak bisa diprediksi oleh NASA, oleh peralatan canggih dan teknologi canggih. Oleh karena itu, wahai ibu-ibu, karena Allah mengatakan baktatan secara tiba-tiba, artinya boleh jadi tanpa bisa diprediksi, dengan itu perlu ibu persiapkan apa saja. Saya tidak tidaknya ada satu minggu, kata Nabi. Di hadis yang lain, paling cepat tiga hari. Melintas di langit seluruh bumi ini, dan setiap negara bisa menyaksikan ke langit ada bintang berekor atau semacam meteor, komet atau apa keliling bumi muter-muter ibaratnya itu isyarat bagi penduduk bumi awas habis ini akan ada hantaman meteor Alhamdulillah ada peringatan awal tapi ini yang yang akan tahu hanyalah umat yang mau ngaji kayak ibu-ibu ini mau ngaji jadi tahu Nabi perintahkan persiapkan makanan yang bisa bertahan selama satu tahun mulai deh mikir ikan asin ikan asin kayaknya tahan itu kalau orang padang mikir rendang gimana bisa satu tahun ya daging yang diawetkan macam-macam Hah? mulai kepikir ada yang masukkan ke kulkas ya iya bu bu sesuatu belum saya sampaikan di sini. Dan ini ibu paling tidak suka mendengarnya. Apa sesuatu itu? Ya. Rasulullah menyebutkan setelah kejadian Dukhon, meteor menghantam bumi Dukhon terjadi, kalian semua sudah hidup dan tidak bisa menikmati lagi teknologi. Teknologi musnah selama-lamanya. Subhanallah, pernyataan Nabi ini dibenarkan oleh pakar-pakar astronomi dunia. Mereka mengatakan meteor ruang angkasa ini punya potensi menghilangkan semua teknologi yang ada di bumi. Karena meteor ini mengandung siderit. Siderit tulisannya, ya. Meteor ini mengandung siderit, yaitu kandungan zat besi. Apabila dia menghantam atmosfer bumi kita, maka pergesekannya yang kuat menembus pertahanan lapisan bumi atmosfer ini menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Akibatnya seluruh besi-besi dan logam yang ada di bumi terinduksi. Mobil kita yang mesinnya dari besi sudah menempel dan lengket antar satu dengan yang lain karena terinduksi oleh medan magnet yang sangat kuat ini. Nggak bisa lagi di starter mobilnya. Pesawat juga nggak bisa terbang. Kapal selam, kapal layar, kapal semuanya yang menggunakan teknologi yang menggunakan mesinnya dari besi dan logam nggak bisa berfungsi. Pabrik-pabrik, industri-industri mati seluruhnya kaum muslimin muslimat hamba Allah selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua yang dipakai dari energi yang disebut dengan kahraba dan ini adalah pakar mengatakan seperti Kak Michel Pen bukan pernyataan nabi nabi hanya global saja tidak ada teknologi Michel Pen menyatakan saat Sedrit tadi dengan getaran yang kuat menembus atmosfer kita dia pun menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi yang berdampak membuyarkan dan menghancurkan semua sinyal serta memadamkan seluruh listrik satu muka bumi forever selama lamanya jet-jet ibu yang canggih-canggih sekarang nanti udah nggak ada lagi sinyalnya listrik yang bisa kita pakai melakukan menerangi mana-mana yang dipakai untuk TV, untuk internet segala macamnya sudah nggak ada. Nah, maka setelah matahari kembali nampak duhon selesai, tidak ada satupun teknologi di bumi yang bisa ibu pakai. Ibu kebayang nggak betapa stresnya kita hidup bu? Kemana-mana kita mengandalkan sepeda motor, mobil, pulang kampung naik pesawat, yang tinggal di apartemen tinggal naik lift turun naik, ya kan? Lah banyak penyakit. Ibu pergi ke rumah sakit. Rumah sakit buka nggak? Kenapa? Peralatan yang ada di rumah sakit mengandalkan techno, teknologi musnah. Ibu punya simpanan di bank. Ayo, yang punya punya fulus. Yang punya punya fulus. Ibu punya ini udah dekat loh bu, udah dekat loh, udah dekat loh bu. Ini bukan nanti nanti. Makanya ibu nggak boleh pulang. Kalau ibu pulang, insya Allah stres yang pulang. Saya akan beri kunci kepada Ibu sehingga Ibu pulang penuh dengan percaya diri dan gagah. Ibu tahu mau buat apa nanti? Ya. Semangat hidup Ibu menyala-nyala. Setelah ada kuncinya nanti saya sampaikan, ya. Yang jelas sekarang saya buat Ibu lemas dulu. Ha? Udah mulai menunduk nih. Ha? Lama? Masa kegelap? Iya, urut-urutannya kan jelas. Ada urut-urutannya dulu. Makanya ibu beruntung yang dengar pengajian ini. Beruntung banget. Yang belum datang, mudah-mudahan ibu yang pandai nyampaikan, sampaikan. Kalau nggak pandai, nanti suruh dia berkunjung ke web saya. Eh, Zulkiflima.com Di sini ada kajian-kajian saya dan bisa diskusi dengan saya insyaallah taala ya yeah? Di sini di Zulkiflima.com ada WhatsApp kami, ada Instagram, ada Telegram, ada Twitter. Eh, Ibu boleh gabung. ya. Di sini ada FB, FB saya, silakan Ibu-Ibu, dan ceramah-ceramah saya lengkap. Tentang akhir zaman. Oke. Okay. Selanjutnya, Wah ya Allah, nggak ada teknologi mau jadi apa hidup ya, Bu ya. Ibu cuma tinggal ATM doang di tangan. Tapi datang ke Ke... Nggak bisa. nggak bisa. Ibu mau pulang kampung, udah telat. Yang paling menyakitkan itu uang ada 3 miliar di bank. Uh, ada uang yang sampai T. Mobilnya cakep ada 4 di rumah, keren-keren harganya mahal. Udah jadi besi rongsokan. Yang nggak bisa lagi dibawa. Di juga siapa yang mau beli? Sudahlah bu, ketika itu memang manusia luar biasa, banyak yang putus asa hidup. Oke, okay. ah, eh ibu nggak ngikut dari awal sih. Saya kan tadi sudah menyampaikan tidak ada penyebutan tahun di sini kan. Ya sepakat. Yang penting tanda tandanya itu yang paling penting. Dan yang penting itu bukan meresahkan tahun berapa ya. Mungkin nggak tahun ini, mungkin nggak tahun depan maybe yes, maybe no. Mungkin saja dalam waktu dekat dan mungkin saja agak tertunda beberapa saat. Tapi melihat tanda tandanya, kayak Dajjal tadi, melihat kayak Dajjal tadi, Danau Tiberias sudah terus menyusut. Kebun kurma besan sudah tidak berbuah. Mau nunggu apa lagi? Kamu gitu ceritanya. Hah? kemudian bumi kita di tengah tengah arus sungai meteor sekarang. Dan perangai yang tiga tadi Sudah dibuat oleh umat Nabi sekarang, ya kan? Menunggu apa lagi? Menunggu apa lagi? Yang harus ibu lakukan adalah berlomba, berpacu, beramal soleh. Mumpung masih punya suami ibu. Maka amal soleh ibu terbesar setelah kepada Allah, kepada Rasulnya adalah berbakti kepada suami. Jangan ngelawan pada suami. Mas. Ini banyak yang ngerasa nih, banyak yang ngerasa nih. Eh, kena deh. akhir zaman bu wanita-wanita yang selamat dari dajjal adalah wanita-wanita yang sangat tunduk dan menurut pada suaminya demi mencari ridho Allah dia tekan keegoannya dia lawan nafsunya demi ridho Allah padahal dia melawan bisa aja lu siapa bisa aja kan ngelawan sama suaminya lu kawin sama gua andalan lu cuma kolor doang bisa aja tapi setelah dengarkan ceramah ini ibu mulai tekan nih diri ya yang dikatakan suami saya benar, saya aja selama ini terlalu sok di hadapannya karena saya dari keluarga oke. Okay. Sementara dia orang kere saya pendidikan lebih tinggi, sementara dia otaknya agak membeli. Bisa jadi begitu. Hah, Allah, dia juga nggak begitu soleh amat. Masalahnya, dia soleh amat atau keterlaluan tidak solehnya. Selama dia masih suami kita dan yang disuruhnya, kita bukan maksiat pada Allah, wajib tetap mentaatinya, cari ridhonya. Karena ridho suami adalah ridho Allah. Hah? Saya nggak pernah ada yang mesen loh ke saya nih. Ustadz nanti ngisi dia anu ya. Tolong pesennya istri saya udah melawan. Enggak ada gitu. Masalahnya sekarang, kata Nabi di hari kiamat nanti paling banyak penghuni neraka adalah kaum wanita. Kenapa ya Rasulullah? Karena kaum wanita paling banyak melawan pada suami. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita-wanita itu tidak beriman kepada Allah? Apakah mereka tidak punya amal soleh? Punya! Mereka beriman, amal soleh mereka banyak, tapi ngelawan pada suami. Ini yang jadi masalah. Oke, akhir zaman. Satu lagi, suami ibu tidak akan lama bersama ibu. Saya, dan kami para lelaki yang ada, tak lama lagi, insya Allah paling duluan dipanggil masuk ke alam barzakh. Lihat ini fase kelima satu berbanding lima lima puluh. Jika startnya menurut CIA adalah 2020, maknanya fase kelima nggak lama, nggak lama lagi akan terjadi. Laki-laki udah banyak meninggal duluan. Sebentar lagi ibu akan dengarkan uraian saya di sini. Ibu makin terkejut dan makin membenarkan bahwa tak lama lagi kami kaum lelaki akan banyak yang habis di muka bumi. Ibu-ibu serentak di muka bumi akan jadi janda. Satu berbanding lima puluh loh. Serentak loh bu. Bukan ibu sendiri, serentak. Suami-suami ibu dipaksa oleh Allah untuk kembali ke alam barzakh. Sementara ibu jadi janda, kompak satu bumi. Ikatan janda sedunia. Nah, sekarang silakan ketawa bu, nggak ada masalah. Ini nasihat saya karena nggak lama lagi ibu bisa uh, menyelami hidup ini bersama pasangan ibu Dan dialah pintu surga ibu Yang benar Setelah dengarkan ini jadilah wanita soleha Kadang-kadang suami juga ada yang tukang ngejek Cie tumben udah berubah ye <silence> Kan ada suami kayak gitu kan kayaknya <SILENCIO> 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 Habis ngaji sama siapa loh? Sama Ustaz Zul Apa yang dikatakannya? Udah mau kiamat Jadi berubah kayak gini? Oh. Bismillah. Kalaupun ditakdirkan Allah punya suami yang ngeselin gitu, Bu. Sabar. Enggak ada yang lain. Mau diapain? Suami memang kayak gitu. Kalau kita beramal soleh, mulutnya mulai gitu. Mulutnya udah mulai seperti itu. Ya udah sabar. Yang penting ibu jangan sampai masuk neraka karena suaminya kesal dan marah karena kita sering melawan kepadanya. Itu aja yang penting. Kita lanjutkan pengajian kita. Ah. Uh, Bu, Ibu. Nabi mengatakan sejak aku ini diutus ya ini star sampai umatku habis di muka bumi serentak ini finish perhatikan umatku wajib menjalani lima fase sejarah terlebih dahulu ha? fase sejarah yang pertama <tuh> Umat Nabi dipimpin oleh beliau sendiri, Nabi. Ini fase yang pertama. Fase ada berapa fase tadi? Ada lima ya. Ini fase ke, satu, ini fase kelimanya. Yang ini adalah fase kelima. Fase kelima adalah masa-masa aman, ya. Masa-masa aman. Masa-masa aman ini dunia kembali dipimpin oleh khilafah Islamiah. Oke? Okay? Fase pertama umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi. Fase ini pasti berakhir dan memang wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase pertama. Lalu yang kedua, kalian masuk pada fase yang kedua. Umat Islam di fase kedua ini dipimpin oleh para khalifah. Dengan konsep kenabian lamanya 30 tahun kata Nabi. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, fase kedua ini pun telah berakhir. Lalu kalian masuk fase ketiga kalian masuk fase ketiga di mana umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan sistem kerajaan nih umat Islam pada fase ketiga dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan maksudnya apa namanya tetap khalifah gelarnya tetap khalifah tapi bila ia meninggal dunia langsung digantikan oleh keturunan kandungnya nah ini udah gaya kerajaan ini dan ini berlangsung paling lama 1227 tahun. Di dalamnya diisi oleh tiga dinasti. Pertama dinasti Bani Amawiyah, yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, dan yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini pun pasti berakhir kata Rasulullah. Ternyata bu, runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Pada tanggal 3 bulan Maret Tahun 1924 adalah akhir fase ketiga. Ini fase ketiga juga sudah berakhir. Umat Islam saat ini masuk pada fase yang paling berat. Inilah dia fase keempat. Saya buat panjang begini, bukan berarti waktunya paling lama, tidak. Dia malah termasuk yang paling pendek. Tapi ini saya buat karena banyak hal yang akan saya uraikan di sini, Bu kita sedang hidup di sini. Ya, fase pertama, kedua, ketiga, ini kita sedang di sini. Fase keempat, di fase keempat ini fase paling berat buat Islam. Fase paling berat buat kaum Muslimin dan Muslimat di dunia. Jumlah mereka banyak, tapi bagai buih di atas lautan, kata Nabi. Masjid-masjid mereka mewah-mewah, megah-megah, tapi sunyi sepi dari hidayah. Mereka jadi pecundang di timur dan di barat. Fase keempat. Fase keempat ini terjadi paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sore beriman, besok paginya sudah kafir. Saking beratnya fitnah. Dan fitnah dimaksud oleh Nabi adalah puncaknya dajjal keluar. Paginya masih beriman, siangnya masuk dajjal ke kota kita. Kita keluar, bertemu dajjal jadi kafir sorenya. Faham? Sorenya kita masih beriman, besok paginya sudah kafir. Karena kita menyembah dajjal langsung kafir kepada Allah. Itu terjadi pada fase keempat. Dan betul, di fase keempat ini dajjalnya keluar. Faham bu? Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Pada fase keempat ini, ya, umat Islam akan disenangkan hati mereka oleh Allah dengan kemunculan keturunan kandung Nabi Muhammad yang bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi memimpin nanti ya, fase kelima, kemunculannya itu setelah Dukhon. Al-Mahdi muncul. Al-Mahdi muncul setelah Dukhon. Kata Rasulullah ketika Al-Mahdi nanti muncul, Al Mahdi ini normal bu, lahir seperti biasa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tepat di usia 40 tahun beliau pun dibayat oleh umat Islam untuk menjadi Al Mahdi. Mula-mula dia tidak mau, tapi dipaksa oleh umat untuk mau menerima. Akhirnya dia pun dikuatkan oleh Allah dalam satu malam. Tak bagaimana cara kata Rasulullah. Allah menguatkan Al Mahdi dalam satu malam sehingga besoknya dia baru mau menerima untuk dibayat. Dia dibayat nanti di depan Ka'bah untuk menjadi Al-Mahdi. Beda dengan Al-Mahdi, Al-Mahdi palsu ya. Yang ngaku aku adalah Al-Mahdi. Ayo berbayat cepat kepadaku yang gak mau kualat. Kalau di Medan kemarin yang muncul Al-Mahdi baru, ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi langsung nyebarkan nomor rekening. Yang mau berbayat harga rekening, harga bayatnya sekian. Yang gak bayat celaka dunia akhirat. Oh, Al-Mahdi duitan tuyul. Al-Mahdi yang sebenarnya munculnya di Mekah. Saya kan di malam hari itu ada di ketok pintu saya di Malaysia, Bu, di Kuala Lumpur. Udah jam setengah satu loh. Saya lepas tabligh akbar, keluar dari masjid itu setengah dua belas. Udah capek, Bu, udah ngantuk. Sampai ke rumah, ya, udah jam satu, lewat sedikit, saya wudhu, saya pun coba rebahkan badan, mata udah berat, tiba-tiba pintu kamar saya diketok. Agak kuat. Waduh, siapa nih orang? Pak Kiai, Pak Kiai, Boleh saya masuk tak? Boleh bercakap tak? Siapalah ni orang saya fikirkan Kok penting sangat? Akhirnya saya kata Siapa tu? Saya Pak Kiai ah, Awak nak apa? Saya bercakap Malaysia ni Awak nak apa? Ada hal yang mahu saya diskuskan dengan Pak Haji Please Pak Haji eh, Pak Kiai Ini perkaranya mustahak sangat saya katakan besok pagi saja. Kita sambil breakfast, kita boleh borbual sepuas -puas hati. Tak boleh Pak Pak Kiai. Saya habis subuh langsung berangkat ke tolak jauh. Allah ni orang fikir hati saya. Saya buka pintu, saya kasihkan muka yang paling ngantuk di mukanya. Ya. Saya buka pintu. Semoga dia kasihan ngelihat mata saya yang udah tebel. Saya buka, ternyata nggak ada ampun buat saya. Pak Kiai saya masuk ya. Aduh mau orang, ya kelas, silakan. Masih saya belum layani dengan semangat, mata saya masih saya biarkan ngantuk begitu, ya. Lalu awak nak apa, Pak Kiai? Minta maaf. Saya adalah salah seorang pemain grupnya Rehan. nasjid Rehan itu, Kan femius di Indonesia juga kan Ah Dia pun mulai berbual dengan kita bu Apa yang dia cakap Saya punya halakah pengajian Di halakah saya itu Tuan guru saya Tuk guru saya sampaikan Al-Mahdi itu nanti orang Malaysia Wai mak saya bilang Apa awak cakap Mata saya yang tadi mulai cipit jadi belok Ulang balik Orang Malaysia pakai yai Dia boleh muncul dekat Malaysia ni katanya ah sekejap saya bilang kan saya pun masuk ke tandas bu kamar kecil saya pun basuh muka saya saya dengarkan serius awak bercakap lah saya bilang dia cerita dia cerita saya langsung saya berikan penjelasan tidur akhirnya jam 2 saya jelaskan al-mahdi itu keturunan kandung nabi Muhammad ciri-ciri fisiknya nabi jelaskan satu alis matanya kata nabi melengkung seperti bulan sabit indah jadi alis-alis jetli macam ini gak laku ya hidungnya mancung kata Rasulullah tulang hidungnya lurus dan indah jadi hidung-hidung yang level Melayu gini ha ala kadarnya nggak sah nggak nggak level jadi Al Mahdi tahu diri kenapa sih bibir atasnya dengan bibir bawahnya sama tebelnya indah enak dilihat jenggotnya hitam tebel sampai ke dada jenggot ala teroris rambutnya pirang pirangnya arah ke warna pirang-pirang jagung rambut jagung kulitnya berwarna coklat ke hitam-hitaman nggak putih kayak nabi ya karena nabi sendiri mengatakan al-mahdi itu mirip dengan saya akhlaknya dan tidak mirip dengan saya wajahnya dia tidak terlalu tinggi tidak juga rendah dadanya bidang bulu dadanya lembut dia tidak fasih melafazkan huruf roh, kata Nabi. Ya. Dan dia dibayat di, di antara rukun Hajar Aswad dan makom Ibrahim oleh 300 lelaki terbaik yang ada di Mekah ketika itu. Ciri-ciri alam bahwa menunjukkan dia sudah dekat untuk keluar. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ciri-ciri alam pertama ini eh, nggak bisa dibuat buat. Kalau untuk performance face kalau macamnya bisa jadi operasi plastik kan, zaman teknologi ini mumpung masih ada teknologi. Tapi Cici dalam nggak bisa dibuat. Ini pertanda Al-Mahdi sudah dekat keluar. Apa dia? Apabila salju sudah turun di Arab. Sudah? Yang kedua, apabila di muka bumi banyak terjadi huru hara, kegaduhan, kegaduhan khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Huru hara. Apabila terjadi fitnah di negeri Syam. Syam ini di mana? Ah, Syria. Palestina, Lebanon dan Yordania terjadi fitnah di Syam. Fitnah ini para ulama menjelaskan pembantaian umat Islam penghancuran rumah-rumah kota-kota mereka, peperangan demi peperangan yang tidak ada ujungnya, pengusiran, pemurtadan dan ini dilakukan Basar Asad untuk kaum muslimin di Syria, juga Yahudi di Palestina, Syiah di Lebanon, ya, dan kaum sekula di Yordania terjadi pada hari ini fitnah di Syam. Awas, awas. Di sinilah Nabi berpesan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat apabila kamu menyaksikan di negeri Syam sudah terjadi fitnah pembantaian, pembunuhan, peperangan badiru bil a'mali fitanan berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan-amalan soleh di masa-masa fitnah ah, wal fitanu dan standar fitnah itu adalah negeri Syam apabila di Syam sudah membara fitnah pembantaian seperti sekarang sejak bulan berapa tahun berapa mulainya di Syam Syria Maret 2000 2000 Inalillah itu pun ibu nggak hafal Saking ibu nggak perhatikan saudara kita di sana. Tahun berapanya ibu udah nggak tahu loh bu. 2011. Oi ibu. Wahai muslimah kami yang mulia. Fitnah di negeri Syam. Sudah mulai membara ketika Arab Spring. Dan penghujungnya adalah Syria. Maret Maret 2011. Sejak itu kata Nabi, kalian yang ada di bumi wajib berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Kenapa Nabi memerintahkan kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh? Kenapa? 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 Karena Rasul paling tahu yang selamat dalam masa-masa berat ini hanyalah yang iman dan amal solehnya banyak. Makanya Nabi Bakar semangat umat kalau negeri Syam sudah banyak fitnah, pembantaian, pembunuhan, peperangan. Kalian yang ada berlomba-lombalah, berlomba-lombalah. Karena yang selamat hanyalah yang punya iman yang benar dan amal soleh yang banyak. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Awas. Sekarang udah masuk tahun ke-6 loh. Kalau ibu masih biasa-biasa saja, nggak ada penambahan yang signifikan, Akhlaknya masih dulu kayak sekarang, sama-sama saja. Bahkan makin hari makin jelek kita, makin jauh, makin akrab, makin rakus, makin makin hebat melihat dunia ini. La ilaha illallah, makin jatuh kita tubuh. Hmm. Siapa yang dunia besar di hatinya? Siapa yang masih silau dengan dunia ini? Siapa yang dunia menjadi cita-citanya? Siapa yang menganggap beragama terlalu kuat dianggap kolot dan mundur maka demi Allah dia tidak akan bersemangat memperbanyak amal soleh. Dia akan larut dan hanyut terus menerus dengan ketamakan pada dunianya. Badiru bil amal fitanan kaki lailil muslim. Taib selanjutnya menjelang al mahdi keluar. Awas, ini adalah waktunya ibu memperbanyak amal soleh. Bu, mana yang lebih sering orang sekarang pegang Al Quran atau pegang jadjad? -jad? <tik> Halas. Mana yang paling banyak kita baca sekarang Al-Qur'an apa handphone? Khalas. Tolong nanti dibaca di sini ada hadis Nabi di akhir zaman eh, tidak akan terjadi kiamat sampai umatku lebih banyak membaca musannah daripada kitabullah. Para sahabat bertanya, "Apa itu musannah ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Musannah adalah tulisan yang ditulis-tulis oleh tangan-tangan manusia lalu berpindahlah tulisan tangan itu kepada tangan yang lain dan mereka sibuk menghabiskan waktu membaca tulisan-tulisan itu dan mereka meninggalkan kesibukan membaca kitabullah. Apa itu kira-kira? WhatsApp Twitter FB Instagram Intinya benda-benda macam itu. Kalau ibu sudah mulai membawa Al-Quran, bawa jadjad -jad, sudah bagus, ada kemajuan. Kalau ibu bawa kemana-mana, sebelum pegang jadjad, -jad, sebelum pegang handphone, peganglah baca dulu seayat, dua ayat dia jadi itu, baru pegang handphone. Letakkan berdampingan antara handphone dan Al-Quran. Saya sekarang ini tersiksa bu, istri saya lupa masukkan Al-Quran, biasanya saya bawa Al-Quran kecil, sekarang lupa dia masukkan, sekarang saya tersiksa, megang HP itu merasa berdosa. Kenapa? Harusnya Al-Quran dulu saya pegang. Al-Quran dulu saya baca Ini enggak tiap sebentar kita pegang jahat Al-Qurannya mana? Saya enggak salahkan istri saya Karena dia juga sedang sangat-sangat Sibuk, kurang sehat juga Nah ibu-ibu yang kami muliakan Kita kemana-mana Nabi menyindir di akhir zaman Umat kok akan sibuk membaca Musannah daripada membaca kitab Allah Betul apa tidak? Oke okay. Selanjutnya menjelang Al-Mahdi keluar Masih sanggup bu? Saya niatnya awal tadi jam 11 ini sudah siap. Tapi tunggu, tinggal 10 menit lagi. Insya Allah tinggal 10 menit lagi. Habis itu kita diskusi ya. Mau? Kita diskusi. Setelah fitnah Syam, menjelang Al-Mahdi keluar. Adalah wafat terlebih dahulu seorang Raja Arab. Di mana Raja Arab itu memimpin Mekah dan Medina. Memimpin berarti di Arab Saudi. Wafat terlebih dahulu seorang raja Arab pemimpin Mekah Madinah kematiannya akan menimbulkan pergaduhan tiga putra mahkota setelahnya yuk kita lihat sekarang waduh habis ya sekarang yang meninggal kemarin ini adalah Raja Abdullah betul tidak Raja Abdullah meninggal Abdullah ini punya lima saudara yang masih hidup lima putra mahkota lainnya. Satu Sultan, Pangeran Sultan. Dua Pangeran Nayef. Tiga Pangeran Salman. Empat Pangeran Tolal. Lima Pangeran Mukrin, ya. Tahun 2008, a ah, tahun 2008 Pangeran Abdullah difonis menurut medis mati secara medis kenapa seluruh organ inti dalam tubuhnya sudah cangkokkan semua seluruh organ tubuhnya yang lain dijangkiti penyakit yang sudah tidak ditemukan obatnya hidupnya bergantung pada peralatan peralatan dokter dan obat-obatan direncanakan menurut dokter dalam waktu dekat meninggal oleh karena itu Raja Abdullah akhirnya mengadakan acara kerajaan penting dan diliput oleh seluruh media dunia, ya, membaiat tiga putra mahkota ini. Pertama membaiat Sultan. Gila ia bila ia meninggal Sultan langsung naik menjadi raja yang memimpin Arab Saudi. Bila Sultan juga meninggal nanti diganti oleh Naif. Bila Naif juga meninggal digantikan oleh Salman Urut-urutan ini wajib diindahkan Wajib dip, di, di, dipatuhi Qadarullah bu Ternyata Raja Abdullah panjang umurnya Tahun 2011 Dia masih hidup Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu Ya, Tanggal 16 Juni Tahun 2012 Di London Pangeran Naif Karena penyakit kanker meninggal dunia Udah dua yang meninggal Tersisa berapa orang? Satu, dua, tiga. Putra mahkota. Lihat hadis ini. Akan meninggal seorang raja Arab. Yang menguasai Mekah, Madinah. Ada tiga putra mahkota di belakangnya yang nanti akan saling bergaduh. Memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah Madinah Tidak seorang pun dari mereka yang akan memimpin Mekah Madinah Karena kepemimpinan Mekah Madinah akan jatuh ke tangan keturunan kandung beliau Nabi Muhammad SAW yaitu Al Mahdi sekarang mari kita lihat Salman naik jadi raja ibu tahu antara Salman dengan ini sudah dari lama terjadi permusuhan yang serius bu dengan Talal tiga bulan setelah beliau naik jadi raja kerjaan beliau yang paling spektakuler salah satunya adalah mengusir pangeran Talal dari kerajaan menghapus nama Pangeran Talal termasuk di, anggota, di antara anggota keluarga kerajaan dan mencabut haknya menjadi raja berikutnya. Ibu tahu kenapa? Kenapa? Salman ini bu sejak dari ke kecilnya sudah terdidik dalam didikan yang soleh. Remajanya dia menjadi anak santri yang sangat baik. Anti kepada maksiat bukan minta mentang kaya semua duitnya dipakai untuk maksiat enggak Salman ini terkenal bu sangat taat sangat soleh sampai sekarang Salman masih hafiz Al Quran 30 juz Salman ini pernah memukul langsung saudaranya gara-gara ketahuan dan nampak di depan matanya saudaranya cekek botol minum keras minuman keras maksudnya ya gandeng wanita sambil cekek botol dipokol oleh Salman. Ya, Tolal ini punya karakter begitu, mentang-mentang berduit, apapun jenis maksiat dia buat track recordnya seluruh dunia kenal bu. Dan dia termasuk orang yang terkaya di dunia. Apalagi anaknya Al Walid bin Tolal, orang terkaya nomor 5 dunia. Nama Tolal ini akhirnya dihapus. <tuh> Ibu lihat nggak? Waktu Barack Obama datang mengucapkan selamat atas dilantiknya Salman jadi raja waktu azan asar masuk ditinggalin nggak nggak pernah kejadian dalam sejarah tuh bu bos besar datang ditinggalin eh? ente di sini ya tak sholat dulu seluruh orang-orang kerajaan ngikut kepada raja Salman pergi ke masjid ditinggalin tamu agung Presiden Amerika Serikat dan bininya ditinggal Temen-temen dong lah Barack Obama Dek kok kita ditinggalin dek Apa kata si bini Bu ya sabar tuh mas Sabar Masya Allah Beraninya beliau bu Salman Ini akhirnya dihapus Dan diusir dari kerajaan Pangeran Mukrin Tetap diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi haknya sebagai putra mahkota menjadi raja berikutnya sudah dicabut oleh Raja Salman. Bagaimana caranya beliau diundang untuk men untuk menyaksikan Bayat menjadi raja berikutnya setelah beliau adalah anak kandung dari Pangeran Naif Almarhum yang namanya Muhammad bin Naif? Muhammad bin Naif langsung di Bayat Apabila ini meninggal, langsung digantikan oleh Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman, oke? Okay. Inilah yang akan melanjutkan yang menjadi raja. Ibu, men kenapa ini Mukrin gak boleh jadi raja berikutnya? Karena pangeran Mukrin otaknya, hatinya, akalnya, jantungnya, darahnya, loyalitasnya sepenuhnya ke Yahudi dan Amerika. Dan Salman gak suka yang jadi raja Arab Saudi ke depan tuh kayak gitu. Makanya dialihkan cepat ini sudah dibayar. Empat bulan setelah beliau naik jadi jadi raja. Nah menurut ibu-ibu kira-kira yang dua ini geram marah enggak? Anak keturunannya akan membuat masalah enggak? Eh uh, ini zamannya zaman fulus bu. Mereka ini punya fulus. Di zaman ada fulus bu, kulus mulus. Pipulus kuleshe pulus, mampus. Ini zamannya lah. Sekarang kami sudah mendengarkan adanya kubu-kubu yang memperkuat kubunya masing-masing untuk menggulingkan pemerintahan di tubuh Kerajaan Arab Saudi. Hadis ini akan jadi kenyataan. Dan sudah ada upaya-upaya untuk membunuh Raja Salman melalui makanan melalui bodyguard-bodyguard ya pembunuh-pembunuh bayaran tapi masih gagal digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Okay? Baik, ini sudah jadi kenyataan. Karena yang akan memimpin nanti adalah Al-Mahdi. -Mah. Al Makin dekat ya, Bu ya. Makin dekat. Makin lemas nggak dengarnya? Oh, sakit perut kata Ibu. Makanya udah sarapan belum? Saya tanya tadi dari awal. Udah makan pagi, Bu tadi. Udah. Saya alhamdulillah bu, nggak pernah seumur hidup makan pagi alhamdulillah. Saya makan nasi bu. Belum tahu tuh rasanya makan pagi itu kayak apa sih? Sarapannya makan nasi, makan lontong, nasi goreng. Baik, kita lanjut. Menjelang Al Mahdi muncul kering terlebih dahulu Sungai Efrat. Udah kering apa belum? Di mana Sungai Efrat? Sungai Efrat itu di Irak, wahai ibu-ibu. Sungai terbesar di Timur Tengah itu cuma tiga: Nil, Efrat, dan Tigris. Ya, keringnya Sungai Efrat. Rasul mengatakan, lataku furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu Sungai Efrat. Jika Sungai Efrat mengering akan muncul gunung emas yang menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi membawa senjata mereka ke sana dan mereka saling berperang berbunuh-bunuhan memperebutkan gunung emas itu. Setiap 100 laki-laki yang berperang di sana, 99-nya mati terbunuh di situ, cuma satu yang tersisa hidup setiap 100 orang. Dan setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Ada isyarat di hadis lain, Nabi tak suka kalau umatnya ikut berperang memperebutkan gunung emas itu. Nah ibu inilah salah satu penyebab kenapa nanti fase kelima laki-laki satu berbanding lima puluh karena yang habis perang itu adalah kaum laki-laki. Oke okay. kita dengarkan ceramah berapi-apinya George Walker Bush. Ingat nggak dengan makhluk ini? Siapa George Walker Bush? George Bush, presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. George Bush masih ada di YouTube lah ceramahnya ini masih ada di Gedung Putih. Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di Irak. Loh. Persis dalam hadis Nabi. Ketika Sungai Efrat mengering, maka akan tersingkaplah nanti gunung emas yang menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi mengirimkan laki-lakinya ke sana dan berperang memperebutkan gunung emas itu. George Bush melanjutkan pidatonya. Amerika Serikat akan memastikan Emas tersebut tidak akan selaku polisi dunia. Amerika Serikat, selaku polisi dunia, akan memastikan emas tersebut tidak jatuh ke tangan manapun. Para penjahat, yang penjahat siapa? Zaman ini zamannya para penjahat ngomong, dialah pahlawan, dialah yang baik. Sementara orang-orang baik itulah penjahat. Ini zamannya. Yang dimaksud penjahat itu adalah Arab, yang dimaksud penjahat itu adalah kita, kaum Muslimin. Yang dikatakan teroris itu adalah ibu-ibu nih. Ibu-ibu para teroris. Karena suaminya ke masjid, anaknya hafal Quran. Teroris ibu-ibu. Oke, okay, kita lanjutkan. Sungai Ofrat diumumkan di New York Times. Bahwa tahun ini 12 Februari di New York Times. Diumumkan 2013 telah kering susut airnya 60%. 2013. Menurut NASA akan kering total 2014 ternyata benar ya bulan April 2014 sungai Ofrat telah kering 100% sekarang ibu bisa datang ke Irak pergilah ke sungai Ofrat ibu sudah bisa jalan kakinya nyeberang bu gak perlu lagi pakai sing, -sing kan anu, udah gak perlu udah kering abis bu lihat saja nanti di di internet bagaimana perkembangan atau kalau perlu saya ongkosi gak apa-apa Ibu siapkan paspor, kalau dia nggak percaya loh ini. Ibu siapkan paspornya. Kunjungan ibu nanti ke dua negara aja. Israel satu untuk ngelihat Danau Tiberias. Kemudian Irak satu. Mudah-mudahan nggak kena serangan ISIS. Atau dibom. Rut, Saya ongkosin bu. Penginapannya nggak apa-apa Hotel Bintang 5. Tiga malam di satu negara, tiga malam di Israel, dua malam. Saya ongkosin semua. Insya Allah janji swear. Nanti kalau apa yang saya katakan ini tidak ada satupun yang benar, ibu pulang ke Indonesia kabarkan bahwa itu tidak benar. Ibu saya umrohkan bulan Desember, insya Allah dengan fasilitas VIP. Semua saya yang bayar dari uang kantong saya. Tapi kalau yang saya katakan ternyata hak dan benar kembalikan uang saya semua. Iya. <sih> kalau dia nggak percaya masalahnya. Hmm. Udah akhir zaman loh kita. <tuh> Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan Oke okay? Sungai ofrat telah kering Tidak akan terjadi kiamat sampai mengeringnya sungai oferat Sungai ofrat telah mengering Sekali lagi kalau ada yang mau membantah Kalau ada yang mau membantah Jawaban saya terserah entelah. Faman <tuh> syaa'a fal yu'min Siapa yang mau percaya, mau beriman dengan apa yang disampaikan ini, maka percayailah, imanilah. Waman syaa fal yakfur. Tapi siapa yang mau enggak percaya, ingkar dia dengan apa yang disampaikan, terserahlah. Saya hanya menyampaikan. Tapi nanti beda antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Selanjutnya menjelang Al Mahdi keluar akan terjadi banyak gempa bumi di Arab akan terjadi banyak gempa gempa bumi susul menyusul khususnya di jazirah Arab. Kadang-kadang di Qatar, kadang di Kuwait, yang paling banyak di Arab Saudi. Banyak gempa-gempa-gempa gempa dan satu lagi terbunuhnya seorang lelaki yang berjiwa mulia. Lelaki ini dicintai oleh seluruh orang beriman di dunia. Kematiannya menyebabkan marahnya seluruh malaikat di langit dan marahnya seluruh orang, -orang beriman satu bumi. Rasul menyebutkan hadisnya sahih bu, nanti baca di kitab ini. Rasul menyebutkan lelaki itu diberi gelar dalam hadis nafsun zakiyah, ya nafsun nz saya singkat. Rasul mengatakan setelah kematian lelaki ini barulah al mahdi muncul. Nah sekarang pertanyaan siapakah yang punya potensi untuk bergelarkan nafsun zakiyah? Orang beriman satu bumi sayang kepadanya, cinta kepadanya. Siapa? Yang mengatakan Raja Salman siapa? Coba, coba angkat tangan. Ibu mengatakan Salman. Atau Zakir Naik. Yang timur dan barat sangat cinta kepadanya. Orang-orang Islam, orang-orang beriman. Lisannya menyebabkan kebatilan seluruh agama yang lain terungkap dengan telanjang di lidahnya banyak orang-orang masuk is Islam dalam jumlah yang masif yang sangat besar sehingga dia ditargetkan di barat sekarang dan di timur wajib dibunuh Zakir Naik target untuk dibunuh tidak ada ulama dan orang mukmin di muka bumi yang tidak sayang dan cinta kepadanya apakah dia nafsun zakiyah wallahu alam Salman sejak dia naik berubah peta dunia Islam sekarang Sejak dia naik, kekuatan negara-negara yang mayoritas muslim dan sunni dipersatukan oleh beliau. Secara militer, kita sudah mulai, mulai mempunyai gengsi tingkat dunia. Secara politik, secara ekonomi sudah mulai digalang oleh Salman. Dan dia punya prinsip yang sangat taat. Beda dengan raja-raja sebelumnya. Apakah Salman orangnya? Wallahu a'lam. Atau jangan-jangan Najib Taib Erdogan. Orang yang secara politik terang-terangan membawa nama Islam. Terang-terangan menghina Perdana Menteri Israel di depan pentas panggung dunia. Dipersaksikan seluruh dunia. Ente pembunuh bayi-bayi Palestina. Ente bicara di depan saya. Mulut ente sudah banyak kedustaan. Tangan ente berlumur darah anak-anak bayi Palestina. Orang macam ente, wah betul-betul terang-terangan. Sehingga Najib Tayyip Erdogan langsung berdiri dan tinggalkan majelis itu. Pulangnya disambut bak pahlawan besar oleh seluruh rakyat Turki. Najib Taib Erdogan mengatakan hanya Islam solusi satu-satunya dunia, dan di mana Islam dulu terjatuh, di situlah Islam akan bangkit. Sehingga gedung putih Amerika Serikat dengan resmi mengatakan kebangkitan Islam paling dikhawatirkan muncul di tangan laki-laki ini. Najib Taib Erdogan, Taib Erdogan sudah ditargetkan untuk orang nomor satu yang wajib dibunuh, sementara seluruh ulama, alusunal jamaah, mendoakannya orang-orang beriman yang ada di muka bumi ini asal imannya benar cinta dan sayang kepada Taib Najib Taib. seluruh rakyatnya jatuh cinta kepada Taib Erdogan sekarang luar biasa apakah ini orangnya yang nafsun zakiyah sekali lagi wallahu ala. yang pasti bukan saya dan bukan suami-suami ibu yang belum ada apa-apanya ya tapi ibu-ibu yang kami muliakan kematian menyebabkan marahnya seluruh orang beriman di muka bumi kita lihat siapa yang akan duluan dibunuh nanti baik selesai ketika saya menguraikan pengajian ini kepada ibu nah ini kunci ya simak baik-baik bukan membuat ibu jadi lemas pulang dari majelis ilmu ini ibu tidak boleh jadi lemas pesimis memandang dunia ha? Pulang dari sini jangan sampai lemas bahunya jalan pulang lututnya pun juga ada pelagoyang nanti bertanya suaminya Dek kamu kenapa udah mau kiamat mas nggak usah nambah anak ya mas bukan begitu jangan pula ibu berkata kepada anak-anak gadis bu nak kamu mau kawin nak iya mah gak usah aja nak udah mau kiamat dengar tuh ceramah Ustadz Zul bukan ya ibu-ibu justru yang harus kita warisi adalah semangatnya para sahabat. Ketika para sahabat digambarkan oleh Nabi tentang dekatnya kiamat, seluruh sahabat yakin kiamat itu akan terjadi di zaman mereka hidup. Seluruh sahabat yakin kiamat itu di zaman mereka hidup. Sampai-sampai Umar bin Khattab yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Abu Dhar al-Ghifari, bahkan Bunda Aisyah, Sofia. Sahabat-sahabat Nabi sangat yakin Ibnu saya adalah Dajjal. Padahal Dajjal kan salah satu tanda besar kiamat, kan? Sahabat yakin dan nabi biarkan mereka dengan keyakinan itu. Abdullah ibnu Abbas, ketika menyaksikan meteor meluncur di atas langit dunia bumi, dia langsung berkata, "Besok akan terjadi duhan, begitu yakinnya mereka kiamat di zaman mereka." Toh, nabi biarkan mereka dengan keyakinannya. Nah, kita sekarang tanda-tanda sebutkan nabi itu adanya di zaman kita, harusnya punya keyakinan macam itu, kita. Kita yang punya keyakinan begitu, tapi kenapa banyak orang sekarang dengan sangat ringan mengatakan lama lagi? Harusnya kita yang punya keyakinan begitu, ya. Nah, coba lihat dampaknya pada para sahabat. Setelah mereka yakin itu terjadi di zaman mereka, mereka ingin memanfaatkan umur yang ada maksimal untuk memperbanyak amal soleh. Mereka berjuang total untuk agama bersama Rasulullah. Mereka berinfak, bersedekah, tidak timbang-timbang, dan tidak pikir-pikir banyak. Asal untuk kepentingan agama Allah ini tabungan saya kok. Nggak mikir-mikir, ibu punya cincin, ibu punya disimpan buat apa, bagus tabungkan ke akhirat, ibu punya tabungan banyak di bank, untuk apa disimpan, kalau ada ya. Sebentar lagi jatuh meteor, uang ibu nggak bisa ditarik. Mumpung teknologi masih ada, bawa suami, bawa anak-anak, umroh, pergi haji, cepet. Mumpung masih ada pesawat. Mumpung teknologi masih ada. Ibu bisa bersedekah. Sebentar lagi, Bu, saya akan galang dana dari ibu-ibu. Mau nggak? Jangan, jangan, takut loh. Saya akan galang dana dari ibu, ibu Kami proses membangun gedung lantai 4 sekarang untuk madrasah mula kami. Gedung Al-Quran kita yang pertama di Sumatera Barat, insya Allah. Ibu-ibu yang kami muliakan, ini mumpung masih bisa bersedekah, bersedekah. Beramal sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, Ibu-ibu sekarang ada waktu. Ada mobil, pakai tuh mobil banyak-banyak pergi ke tempat pengajian. Udah bener yang ibu-ibu lakukan sekarang nih. Bawa siapa yang bisa dibawa. Ada orang gak punya mobil, ayo numpang di mobil saya, beramallah. Jadikan penyambung tali silaturahmi punya jet-jet banyak kenalan. ya. Lalu sampaikanlah kebaikan. Sapalah bibi kita, sapalah uncu kita, sapalah etek kita. Banyak gak ngerti nih ya silaturahmi dengan siapa hubungan kita jelek dengan adik kita dengan ipar kita sepupu kita perbaiki hubungan sekarang bu saatnya sekarang mumpung masih ada teknologi mumpung tengah malam tahajudlah tahajudlah ini enggak tiap tengah malam sih bangun buat kecele malaikat aja udah siap siap nulis nih mau tahajud nih kayaknya bangun pipis kamar mandi ah, balik tidur lagi sialan loh Udah hampir salah tulis gua malu Bangun, Bu. Tahajud. Di tahajud tuh doa, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ya, Bu. Lalu nah, nih baca kitab. Zikir akhir zaman nih, baca kitabnya. Baca. Baca, jangan jadi penghias lemari. Udah punya tuh kitab? Udah. Udah baca belum? Belum. Ibu-ibu si ebat. Membeli kitab mau membacanya nggak ada waktu. Tapi jad-jad, wah -jad, oh Allah, sehari itu entah berapa lama dibaca. Diplototin terus kemana-mana dibawa HP-nya, ya bu mudah-mudahan banyak yang tersinggung ya kemana-mana dalam WC pun dibawa mau tidur masih itu, suami sudah minta dipijat atau apa kek, masih HP aja hmm? bangun tidur masih meremat tabuk langsung megang, mana HP mau pergi ketinggalan HP pusing amat, balik lagi ke belakang pernah nggak merasa kayak gitu bersama Al-Quran pernah nggak merasa gitu bersama Al-Quran enggak Allah iri melihat hambanya sekarang ini irinya iri nggak seneng kebangetan lu ya tulisan orang lu baca surat cinta saya kagak lu baca ini Al-Quran ini ayat Allah surat cinta baik hamba-hamba Allah kami muliakan oke okay. setelah dengarkan kajian ini semangat ya bu ya semangat jadi wanita solehah Anak-anaknya targetkan hafal Quran. Oh ya, ada satu lagi Bu. Mumpung ibu masih ada waktu, segera hafalkan surat Al Kahfi, sepuluh ayat pertama dan sepuluh atau sepuluh ayat terakhir. Lancarkan selancar ibu baca Al Fatihah. Karena kata Rasulullah, cara selamat dari dajjal satu. Cara selamat dari dajjal dan dajjal udah deket. Insya Allah zaman kita, wallahualam kita akan menemui makhluk paling terlanan ini. Satu. Dari zaman Dajjal akan datang tapi sudah dekat tanda-tandanya luruskan kembali pemahaman akidah kamu. Luruskan pemahaman akidah kamu. Tauhid kamu. Dua. Berpegang eratlah kamu berislam dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kedua. Jangan kata orang-kata orang berislam ini. Tapi ada ayatnya, ada hadisnya. Yang ketiga. Nabi wajibkan kita hafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Karena siapa yang hafal itu, dia tidak akan mampu diganggu oleh Dajjal. Ketika Dajjal datang, dia baca, Dajjal takkan tembus kekuatannya, sihirnya, dan bahkan kita tidak nampak oleh Dajjal. Yang keempat, Nabi perintahkan kita larilah ke Mekah atau ke Madinah Kalau memungkinkan, masalahnya teknologi udah nggak ada nanti. Gimana cara larinya? Udah, kalau begitu yang kelima. Yang kelima kata Rasulullah, masuklah kamu ke rumah-rumah kamu segera, tutup kunci rumah, pintu rumah rapat-rapat, jendela-jendela ditutup rapat-rapat, di rumah baca surah Al-Kahfi. Sangat bagus kalau ibu hafal 30 juz. Masalahnya kalau ibu nggak ngafal sekarang, ibu mengandalkan bacaan dari Al-Qur'an saja ketika dajjal datang, kepergo atau ke, apa ketemuan tanpa sengaja di jalan umpamanya dengan dajjal. Lah ibu kan nggak sempat, Om Dajjal tunggu sebentar ya buka ayat. Enggak akan sempat. Oleh karena itu hafal. Kata Rasulullah kalau di jalan ketemu sama dajjal, kamu jangan tatap matanya, jangan lihat wajahnya. Tundukkan, lalu bacalah surah Al-Kahfi yang kamu hafal. Maka dajjal kesaktiannya tak akan bisa menembus kita. Hipnotisnya tidak akan bisa menguasai kita. Sihirnya tidak akan bisa menyakiti kita, ya. Baca terus, baca terus, tamat, baca lagi, baca tamat sampai kamu yakin dajjal sudah enggak ada. Yang kelima, hafalkan dan doalah dengan doa ini sebelum assalamualaikum, assalamualaikum dalam salat wajib doa perlindungan dari dajjal baca sama-sama Allahumma. Allahumma inni a'udhu bika inni min azabil qabri min wa min azabil nar min wa min fitnatil mahya wa min wal mamati wa min fitnatil masihid, masihid dajjal itulah bu dibaca sebelum Assalamualaikum setiap sholat wajib bu, baca rutin tiap waktu ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal? Ya Allah, ah, disini ada di sini ada, di sini ada. Di sini ada dan di sini ada buku kecil, buku kantong. Seluruh doa-doa akhir zaman, amalan-amalan akhir zaman diringkas dalam buku kantong itu. Itu yang Ibu bawa nanti ya. Ibu rajin membacanya. Oke? Okay? Selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir. Nabi mengatakan Oh, yang terakhir sudah saya sebutkan tadi. Bila terpergok dengan dajjal di jalanan, kamu tak sempat lari ke rumah. Dajjal langsung di hadapan kamu, maka bacalah Surah Al-Kahfi berulang-ulang di depannya. Oleh karena itu, wajib hafal Surat Al-Kahfi. -Kah -Al Udah ingat yang enam ini, oke. Okay. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga ibu pulang dari pengajian ini sudah menjadi insan yang berbeda, dengan semangat yang beda, dengan kesolehahan yang lebih sempurna. Mudah-mudahan suami ibu nggak nyesel lepaskan ibu ke pengajian. Amin. Semoga saja ibu termasuk ratu-ratu dari surga. Amin. Semoga akhir hayat ibu husnul khotimah. Semoga ibu-ibu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara wanita-wanita yang selamat di akhir zaman. Amin ya Rob, amin ya Rob. Demikian saja dari saya, ibu-ibu. Saya mengajak ibu semua. Dalam rangka mempersiapkan fondasi kami, gedung empat lantai kami, kami berharap umat Islam bisa memasukkan amal jariahnya ke sana. Seandainya Ibu ada rezeki, tabungkanlah kepada Allah melalui kami. InsyaAllah, Ibu kalau tidak punya dana sekarang, bisa transferkan ke BCA. 614-614-5473 60 atas nama Zulkifli Muhammad Ali Muhammad Ali atau ke Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri 60 063 05 kali 89 atas nama Zulkifli setelah ibu transfer mohon di SMS-kan ke Nomor hp saya adalah ini 0812 660 11331 ya bu ya. Ini ibu konfirmasi Ustadz saya udah transfer sekian. Nanti kami umumkan di web kami. Setiap masuk bulan apa berapa kami umumkan di web kita. Hah? 0812 660 11331. BNI syariah kita punya BNI syariah. BNI syariah. Satu, satu 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 nol satu 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 dua ini atas nama Yayasan Madrasah Mulazamah Ulum Islamiah yang beni isyariah atas nama Yayasan Mulazamah Madrasah Mulazamah Ulum Islamiah. Ibu, ini bagi yang nggak punya dana sekarang atau ingin terus menyumbang dalam pembangunan ini. Sekarang hari ini kita tetap kumpulkan berapa ibu ingin berinfak, berapa ibu ingin bersedekah, berapa ibu ingin berwakaf. Niatkan infak ibu ini jelas-jelas untuk amalan-amalan terkuat akhir zaman ibu. Insya Allah, semoga Allah berkahi. Silakan ada yang bisa membantu bu? Itu ya. Nah, ini bisa dijalankan, ibu tabungkanlah amal jariah ibu ini melalui itu yang sedang dijalankan. Semoga bermanfaat. Nah sambil ini jalan silakan tanya jawab ya. Diskusi kita tentang materi kita tadi. Sambil itu jalan, ibu silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan bu. Kalau ada yang mengganjal, tafadhol ibu ajukan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz atas Ya. Uh, semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal. Silakan ajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tidak ada. Al Mahdi lebih duluan turunnya. Ibu bisa lihat kan, lihat nanti hadis-hadis tentang Al Mahdi menunjukkan seluruhnya sebelum Isa turun. Ya, Justru Isa itu datangnya menguatkan Al-Mahdi. Al-Mahdi ketika itu sedang dikepung oleh Dajjal. Di Masjid Putih di Damaskus. Masjid itu punya menara putih kata Rasul. Di menara putih itulah Nabi Isa akan turun. Sementara Al-Mahdi sudah dikepung dan lemes di dalam masjid itu dengan orang-orang beriman. Akan sholat subuh. Akan sholat subuh. Ah, oh. Ibu-ibu, sangat banyak riwayat, makanya bu, ini kitab terlengkap tentang Al-Mahdi. Semua pertanyaan apapun yang berkaitan Al-Mahdi terjawab di sini. Ya bu ya. Banyak sekali, sampai sampai para ulama menyepakati kisah Al-Mahdi, kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quran. Saking kuatnya. Maka mengingkari tentang Al-Mahdi, kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya hadis hadisnya banyak ratusan bu. Jadi ibu tanya apanya tentang Al-Madi lengkap. Kitab setebal ini tentu memuat. ada hadis yang sangat banyak ya. Silakan. Ya. Yeah. Silakan. No. Ya. Yeah. Ibu-ibu, Dajjal itu satu orang. Satu orang saja. Dajjal hanya satu orang. Para pengikutnya yang banyak. Ibu mau tahu nggak Siapa-siapa yang nanti akan menjadi pengikut Dajjal sekarang udah bisa diketahui orang-orangnya. Mau tahu? Ibu lihat nanti di kitab kita halaman 800-an ratusan ke atas tentang Dajjal, Bu. Pengikut-pengikut Dajjal itu seluruh orang Yahudi. Yang menjadi bala tentaranya. Kemudian seluruh umat Nabi yang munafik akan menjadi pengikut Dajjal. Kemudian seluruh para LGBT, banci-banci, bencong-bencong, waria-waria, ya, para pelaku seksual menyimpang, ini menjadi para pengikut-pengikut Dajjal. Kemudian seluruh wanita-wanita dari umat Nabi yang lemah imannya. Ah, Ibu mau tahu siapa-siapa yang lain silahkan dirujuk pada kitab ensiklopedi akhir zaman. Satu lagi silahkan. Ya. Kan ya. Ya Allah ya Robbi, Ibu kemana tadi? Dia kan sudah terikat. Di Pulau Laut Yaman. Setelah Al-Mahdi datang lihat lo urut urutannya di sini. Ini ini Duhon, ini Al-Mahdi, baru Dajjal. Jadi Al-Mahdi sempat mempersatukan umat Islam seluruh dunia dulu. Jazirah Arab ditaklukkan, kemudian seluruh negeri Timur, Iran, sampai ke Rusia ditaklukkan, barulah dajalnya keluar. Ya? Hah? Ya, 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 faham ya? Oke, okay. cukup. Kalau ada yang mau bertanya, ini nomor HP saya. Silahkan ibu bertanyalah tentang akhir zaman kepada saya. Ibu, pernah nggak di sini saya sampaikan kepada ibu, ini akan terjadi nanti tahun sekian. Pernah nggak saya sampaikan? Ini akan terjadi pada bulan Anu, pernah nggak? Kadang-kadang penyampaian kita pada yang lain bisa salah, bu. Lalu saya yang disalahkan. Saya tidak pernah menyebutkan kepada ibu tanggal sekian bulan Anu tahun Anu, tidak pernah. Dari awal saya sudah katakan nggak ada itu. Ya, oke okay, ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Yang penting syarat-syaratnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya saya jelaskan. Lalu tepatnya kapan Allahu a'lam. Supaya lebih lengkap, kalau ibu ngomong ke orang ada dalilnya, tuh ada kitabnya. Kitab ini tidak gampang mendapatkan itu buku yang ada. Sulit sekali mendapatkannya. Sebab itu usahakan ibu pulang ada membawa oleh-oleh ini. Semua hasil yang dihasilkan dari kitab itu gaji guru-guru kita di madrasah mulazamah kami ha di Pekumbuh Sumatera Barat. Kalau ada yang minta proposalnya saya ada bawa proposal. Lengkap itu rinciannya, saya ada bawa proposal. Pak Saifullah, proposalnya ada ada di bawah. Di mana? Habis. Jadi, oke, okay. Ibu bisa komunikasi dengan saya, buka web kami semua rincian pembangunan segala macamnya, bentuk tanahnya segala macamnya ada. Gimana bu? Enggak, ini udah benar bu. Ah? Oke, okay. BSM nomornya ada dua, ya. Ini yang nomor atas nama saya. Nomor yang satu lagi uh, di mana ya? Oh ya, BSM yang satu lagi. Oh maaf maaf, ini yang BSM minta maaf. Enggak enggak enggak, ini BSM dua-duanya. Ini atas nama pembangunan gedung yayasan, masih BSM. Uh, pembangunan gedung Madrasah Mulazama Ya benar ya, ini masih BSM. Kalau BNI, kalau BNI ini dia. Be'ni syariah 0600900204 ya atas nama Yayasan Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah Be'ni Syariah. Terima kasih Ibu-ibu. Kita tutup dengan doa ya. Insyaallah doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika an alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Walhamdulillahi Rabbil alamin wabillahi taufik wa hidayah mohon ilmu ini sebarkan dan sampaikan kepada yang lain agar banyak manusia yang berubah mohon ilmu ini jangan disimpan sendiri minimal buka youtube Sodorkan pada orang lain agar mereka ikut mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.